Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Jom-jom semua. Bersama Kak Arma hari ini. So, kita tunggu 5 minit. Hai, dah ada dah seorang dah yang live. Hai, Assalamualaikum. So, Umi dah lah. Umi bersama kita hari ni. So, Umi adalah salah seorang. Ui, hey, sayang. Sayang, go to papa, sayang. No, cannot. Kakak tolong mama ambil adik ni. Pergi main dekat dalam bilik dengan papa. Mama tengah buat live. Go, tolong mama. Go, good girl. Wah, bagus anak mama. Hai Ila, Assalamualaikum Ila. First time tengok Kak Rema. Sama, insyaAllah kejap lain lepas ni Kak Rema nak tengok Ila pula live. Jom semua. Give love, give like. Okay, sama-sama kita hari ni kita berkongsi bersama Kak Rema hari ni dan kawan-kawan yang live bersama Kak Rema. Hai Nurul. So jom give life. Okay, hai Ustaz Lokman lah. Ustaz Lokman pun ada. So kalau you all nak sesuatu pahala ganjaran, tak perlukan duit pun sebenarnya. So Kak Rema cuma memerlukan share daripada you all. At least you all share salah seorang pun cukup lah, satu seorang share berkenaan. Waduh, jangan gitu Kak Rema, tak reti. Eh, boleh. Ya, kalau dekat office Kak Arma selalu cakap dekat staff Kak Arma, practice make perfect. Kalau kita tak buat, kita tak tahu sejauh mana kemampuan diri kita. So, cuba dulu, buat dulu. Buat sampai jadi. Sama juga dalam kita punya pemakanan ataupun kita punya kesihatan, yang mana sekarang ni ramai yang Kak Arma tahu dalam grup kan. Dekat luar sana ramai yang orang sakit gastrik, grip, apa semua kan. Gastric, anxiety. So, kita kena berubat. Dan berubat ni kita bukan sekali je makan terus jadi. Jadi, sama juga dalam kita punya kerja. So, kita tak buat sekali je terus berjaya. Okay, so kita sama-sama buat, sama share. Waalaikumsalam Anwar. Okay, jom kita share sama-sama. Kita share ilmu. Ilmu berkenaan dengan pemakanan melalui produk terapi Gulusa. So, hari ni Kak makan share. So, you all boleh tanya. Nak tanya soalan apa dengan Kak Rema. InsyaAllah, kalau Kak Rema boleh bantu, Kak Rema boleh tolong, Kak Rema tolong. Kak Rema bagi ilmu ataupun pengalaman Kak Rema menghadapi anxiety. So, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Allah temukan Kak Rema dengan Kak Aizah. Allah temukan Kak Rema dengan Ustaz Lukman, dengan Umi. Syukur sangat-sangat dalam 2 bulan lebih Kak Ma amalkan produk Gulusa Terapi ni. Allah makbulkan doa Kak Ma, usaha Kak Ma. Kak Ma sembuh daripada anxiety. Sayang anak mama. Kakak, please help me. Bawa masuk bilik. Main kat bilik. Tak boleh bising, nanti mama nak buat live. Cakap kat papa mama nak buat live. Ha. Oh, adik nak tidur pasal cerita yang dia tengok. Okay, alright. So, tadi Arma bercakap melalui pengalaman share ilmu. Ya, betul Kak Aizah. Hari ni Arma nak ajar ataupun Arma nak share pengalaman Arma. Macam mana Arma menghadapi anxiety? Macam mana Arma lawan? Macam mana Arma follow step yang Kak Aizah ajar, yang Ustaz ajar? Kak Arma memang ada anxiety saja. Great. Gastric grip tak ada ada. Nanti Kak Ma share. Sebelum tu Kak Ma cerita sikit macam mana pengalaman Kak Rema dapat. Okay, lusa Kak Aizah resmi pula live. Kak Aizah, cuyuk Kak Aizah. Okay, ni orang kata salah satu cara macam mana kita nak berjaya ataupun cara kita nak lawan sakit kita adalah kita kena sahut cabaran daripada Umi dan Ustaz. Itu salah satunya Kak Rema buat. So, Kak Amal sahut cabaran. Yang mana Ustaz cakap, kalau nak sehat, kena follow. Jadi, Kak Amal follow. Orang yang berjaya adalah orang yang follow orang yang dah berjaya.
Seorang yang berjaya ataupun orang yang sihat adalah orang yang dah follow apa orang sihat tu buat. Ha, macam Kak Rama, Kak Rama follow je apa Kak Izzah buat. So dia cakap macam ni, Kak Rama buat. Dia buat macam, dia cakap macam ni, Kak Rama buat. So Kak Rama follow je orang yang dah sembuh. InsyaAllah you akan sembuh. Okay. So siapa lagi nak bagi soalan? Satu ialah bagi soalan ke Kak Rama adalah, Kak Rama ada anxiety saja ke gastric grid? Tak ada eh. Okey, tu soalan pertama. Soalan yang kedua, sebelum tu Kak Rama nak minta jasa kawan-kawan Karma, jom share-share lebih banyak. Share. Kita share ilmu yang bagus ni, insya-Allah ganjaran hebat Allah akan bagi. So, you share live ni, insya-Allah. Mana tahu besok lusa kau Allah bagi ganjaran. Tak esok lusa ke, mungkin bulan depan Allah bagi ganjaran. Sebelum tu Kak Rama nak, sebelum Kak Rama start dengan Kak Rama punya cerita pengalaman Kak Rama, jom semua kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga virus COVID-19 ni hilang daripada kita punya akhir dunia ataupun kita punya Malaysia. Dan kita doakan yang mana yang belum sembuh, yang mana yang belum belum sihat sepenuhnya, kita doakan semoga diorang sihat walafiat dan semua dan virus ni hilang lenyap daripada kita punya bumi. Jom sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Jom Nurul, kita sama-sama baca Al-Fatihah. Sedekahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, keluarga, kawan-kawan, sanak saudara, dan untuk semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang terkena anxiety, terkena virus. So sama-sama kita doakan semoga fihak sihat walafiat lebih baik daripada sebelum ni. Okay, so jom, siapa ada soalan boleh boleh share, boleh tanya soalan apa nak tanya Kak Rama. Okay, so soalan pertama daripada Ila tanya Kak Rama, Kak Rama ada anxiety saja ke? Okay, actually sebenarnya mula-mula Kak Rama tak tahu pun yang Kak Rama ni ada gastrik. Sebab Kak Rama makan, Kak Rama makan, and then Kak Rama ni memang cukup berpantang kalau buat makan ni. Benda-benda sejuk Kak Rama tak makan. Benda pedas tu kurang makan. Cuma mungkin Allah nak uji Kak Rama. Kak Rama pergi Vietnam. Sebab Kak Rama ni selalu pergi trip tau. Every 2 months Kak Rama akan fly. Kalau tak dalam Malaysia, luar negara. So Kak Rama selalu fly. And Kak Rama selalu meeting. Selalu outstation. So kalau buat makan ni, memang orang dah sediakan makanan. Sebelum meeting orang dah sediakan makanan. So benda yang Kak Rama benda yang Kak Rama selalu makan adalah benda yang memang benda yang benda yang bukan benda yang sejuk. So sebab Kak Rama ni actually deliver Caesar. So bila Caesar dalam pemikiran Kak Rama, Kak Rama akan selalu masukkan dalam mindset Kak Rama, jangan makan benda yang sejuk. Sebab nanti mudah jadi sakit urat, sakit badan apa semua kan. Yang kedua, history dalam family Kak Rama, mak Kak Rama memang ada gastrik. Masa Kak Rama kecil-kecil dulu, mak Kak Rama selalu kena gastrik. And then setiap kali dia kena gastrik, dia akan tidur di depan pintu toilet selama 1 bulan. So maksudnya 2 minggu tu memang lembek. Mak tak boleh masak, tak boleh apa, tidur je kat depan toilet. So arwah ayah yang masak. So macam mana mak Kak Rama sembuh daripada gastrik tu? Selagi ayah tak bawa pergi hospital ataupun klinik ambil injection, mak Kak Rama tak akan sembuh. Maksudnya kat sini, kena gastrik sekali kena, dia memang kena teruk terus. Sebulan duduk kat dalam bilik, duduk apa ni, terbaring kat dalam bilik. 2 minggu tu memang confirm berulang masuk toilet, dia muntah. Dia makan apa je muntah, dia makan apa je muntah. Tu sejarah
sejarah mak Kak Remah dulu masa ketika Kak Remah kecil. Jadi setiap kali dia kena gastrik, dia memang akan duduk tertidur dekat lantai. Bilik air tu adalah tempat dia. Bukan sekali tau dia muntah, berkali-kali-kali dia muntah. So and then mak Kak Remah dulu masa zaman dia muda dulu, dia terlalu kurus. Kurus sangat-sangat. So kita orang adik-beradik, ada 9 orang adik-beradik. Kak Emah anak yang ketujuh. Kak Emah jarak dengan kakak-kakak jauh juga. And then kakak-kakak kebanyakannya belajar kat asrama. And then semua kebanyakan sekolah Arab. So jadi diorang tak tengok macam mana mak Kak Emah sakit. Kak Emah yang selalu tengok mak Kak Emah sakit. Jadi ayah akan bawa pergi klinik injection. Balik injection tu hari pertama tidur lagi, hari kedua baru dia boleh bangun. Jadi Kak Emah pergi sekolah pagi tu, memang Kak Emah akan tengok mak tertidur tepi lantai, tepi bilik air. Wah, samalah nombor tujuh. So ayah pergi kerja, balik kerja ayahlah yang tolong masak. Sebab ayah Kak Remah ni, arwah ayah Kak Remah ni memang tak pandai makan dekat luar. Dan mak Kak Remah tak pandai makan dekat luar. Family Kak Remah ni jenis nak makan apa semua makan kat rumah. Mak Kak Remah masak sebab arwah ayah Kak Remah hanya petani. So jadi Kak Emah tak ada peluang untuk makan kat luar. Nak makan apa-apa, KFC ke mak Kak Emah buat sendiri. Nak makan kuih-tiau kung fu pun mak Kak Emah masak sendiri. Everything, semua apa yang kita orang nak makan, mak Kak Emah masak. Yang kedua, benda-benda yang melibatkan viral ke, makanan-makanan sedap dekat luar ke, memang Kak Emah, family Kak Emah tak mengamalkan makanan kat luar. That's why Kak Emah dulu kalau orang ajak pergi makan kat luar, Kak Emah tak pandai nak makan. Jadi Kak Emah makan benda yang mak Kak Remah ajar. So macam mana mak Kak Remah sembuh? Dia suatu hari dia selalu bawa Kak Remah pergi kedai-kedai, kedai jamu, kedai orang jual ubat. Tapi dia pergi kedai Cina. Dia tak pergi kedai Melayu. Pandai masak, patutlah. Ya, mak Kak Remah asyik. Sebab hari-hari duduk dengan mak, mak ajar masak. So kita duduk sebelah mak kita, kita tengok mak kita masak. Okay, jadi Cina, salah seorang Cina tu dia bagi tahu dekat mak, kalau nak sembuh gastrik, minum susu debu. Jangan minum susu cair, jangan minum susu manis. Minum susu yang berdebu dalam teh. So mak Kak Remah balik cerita kat arwah ayah Kak Remah. Ayah Kak Remah cakap, okeylah, belilah, belilah. Jadi daripada situlah mak Kak Remah sembuh. You nak tahu susu apa mak Kak Remah makan? Dululah, dulu-dulu eh. Cina cabai ko Kak Remah. Cina cabai ko Kak Remah. Kita tak Cina cabai. Kak Remah ni orang je Kelantan eh. Tapi kalau kecek tu boleh nulis bahasa Kelantan ni tak pandai sangat. Okay. So Cina cabai. Ha. Yo, betul lah. Situlah. Dia selalu pergi Cina cabai. Gapo-gapo benda melibatkan jamu ke akar-akar kayu ke, kedai itulah dia selalu pergi dekat Kota Baru. So Cina tu ajar dia, Mek, dia tanya Cina tu, Mek, kita selalu mau ni Mek, gastrik Mek. Dan kita gastrik Mek, kita duduk selebih atas katil 2 bulan Mek. Kau anak-anak kita Mek, nak makan minum pun semua, ayuh dia lah, pok dia lah masuk, habis kita lah masuk. Kak Emah ingat lagi, mak Kak Emah cakap macam tu dekat Cina cabai tu. So Cina cabai tu gini lah, terang makan, terang minum susu Enlin. Susu Enlin yang dalam kita dalam tinggal dalam plastik tapi yang debu. So Kak Remah minumlah susu Enlin tu. Daripada situlah perubahan dalam hidup mak Kak Remah, dia gemuk, dia sihat. So daripada situ Kak Remah pergi asrama, Kak Remah belajar dekat pondok tau. Kak Remah actually sekolah Arab pondok dekat Pasir Tumbuh. Ustaz mesti tahulah sekolah tu, ustaz mesti tahulah pondok tu memang famous dekat Kelantan, salah satu pondok yang famous dekat Kelantan. So bila duduk kat pondok tu dah, Kak Emah dah belajar masak sendiri sebab tak pandai nak makan kat luar. So bila start kerja baru Kak Emah makan kat luar. Jadi apa yang ada depan mata Kak Emah makan je. So nak jadikan cerita, Allah nak tunjuk, Allah nak uji Kak Emah, Kak Emah pergi Vietnam. Masa tu Kak Emah pergi dengan staff, dengan CMB Bank punya staff dekat KL, campur semua satu Malaysia. Cuma biasanya Kak Emah pergi dengan husband. Setiap kali Kak Emah pergi overseas ke, pergi mana-mana Kak Emah pergi husband. Cuma mungkin Allah nak uji Kak Emah, masa tu
Kak Ma pergi seorang. Maksudnya pergi dengan staff, bukan dengan dia sekali lah. So masa pergi tu, kita pergi Vietnam, dikenali dengan Fale famous. Minuman apa yang paling famous dekat Vietnam? Ha, cuba you all share, cuba you all bagi tahu. Apa yang you, kalau yang mana yang pernah pergi Vietnam, apa makanan ataupun minuman yang famous dekat Vietnam? Kak Ma nak tunggu you all jawab. Makanan apa yang famous dekat Vietnam? Makanan tu lah, siang, malam, tengah hari, petang, malam, Kak Ma minum, Kak Ma makan. Sebab pergi mana-mana memang kedai tu, pergi je mana-mana kedai kat Vietnam, memang menu dia ataupun minuman dia yang famous adalah benda tu. So Kak Ma pun ikutlah staff Kak Ma, ikutlah bos-bos dekat KL cakap, jom Arma. For your information, kalau dekat office tak pernah pi, tak tahu. Nanti kita pi. InsyaAllah kita pergi sama-sama ya Ustaz. Apa dah tadi kamu cakap? Okay. For your information, kalau dekat office ataupun you all yang mana yang friend dekat Facebook Kak Arma, di CIMB famous nama Kak Arma dikenali sebagai bonder. So kalau lah tengah live ni tersasur sebut nama diri dengan nama bonda tu, you all faham lah tu nama Kak Arma juga ya. Ah, betul Kak Iza, kopi Vietnam. Ya Allah, sampai sekarang kopi Vietnam tu beli untuk husband until now dah almost 2 tahun setengah. Ada tu kat dalam almari, tak bagi. Hai, bonda lah pula. Tak bagi minum dekat husband. Kopi Vietnam tu lah. Kita tak sampai Vietnam lagi. So Vietnam bubur daun tai, kedai Bosiroh. Ha, kedai Bosiroh tu lah. Ya Allah. Hari-hari pergi kedai tu. Hari-hari makan kat situ. Padahal kat hotel pagi makan, malam pun makan. Cuma diorang selalu ajak pergi makan kat kedai tu. Sebab kedai situ memang famous dengan makanan Vietnam. Sayang mama, don't touch. Don't touch. No, no. Jom, jom. No, no. Cannot, cannot. Enok, tak, kak, boleh. Tak boleh, yes, tak boleh. Kopi Vietnam, meh, kita minum tak kopi boleh. Ais Vietnam. Okay, sebab apa kena gastrik? Ada suatu masa kita makan makanan pencetus gastrik tu straight selama seminggu, memang memang lepas tu kena. Yes, betul, Umi. Ya Allah, Umi, tak pernah kena gastrik, tak pernah ada gastrik. Hari-hari pagi, siang, petang, malam, pagi, siang, petang, malam. Diorang memang ses, pergi hotel pun diorang ses. Kopi. Pergi meeting malam pun dia serve kopi. So mana-mana tempat pergi Vietnam ni memang original punya, dia punya tu adalah Vietnam punya kopi. So makanlah. Ya Allah, hari-hari makan. So hari ketiga dekat Vietnam ni, dekat dalam mulut Kak Arman ni penuh dengan ulcer. Ya Allah, makan je pedis, makan je pedis. Rasa macam berdenyut kat kepala ni. So tak tahu nak buat macam mana. Satu malam tu orang ajak meeting tau, bos ajak meeting. Maaf lah mbak tengok, tak ada urusan. Tak apa darling, as long as you stay lagi boleh tengok ataupun live ni masih on, itu tandanya you masih lagi berpeluang. So selalu cakap dekat dalam hati, alhamdulillah Allah masih lagi bagi peluang untuk aku tengok benda yang aku nak tengok. Sebab tu kita dulu suka minuman. Biar sama dengan awak dengan saya. Sebab tu kita boleh berkawan. Okay, so malam tu big boss dekat KL yang yang selalu jaga Kak Arma. Since Kak Arma dekat Kelantan, so setiap boss, dia ada boss yang pantau kita punya aktiviti. So boss tu cakap, Arma, dah since dah lama dah I tak belanja you makan, jom I belanja you makan. So malam tu Kak Arma pergi makan, semua makanan tak ada juga. Dia cakap, okay Arma, since tak ada makanan, minum je lah Arma, kita minum je. So minum lah. Minum pun dia serve air kopi Vietnam. Masa tu Kak Arma belum makan malam. Jadi pukul 8 malam tu makan, minum belah kopi tu. Meeting-meeting sampai lah pukul 12 malam. Masuk bilik, tanya member-member, tanya setahu kau, kau ada makanan tak? Aku lapar. Ada, Maggi. For your information, sejujurnya Kak Arma cakap, Kak Arma ni tak makan Maggi. Ya Allah, kalau Kak Ma tengok Maggi cukup sampai sekarang Kak Ma fobia dan Kak Ma trauma. Anak Kak Ma pun Kak Ma tak bagi makan Maggi. Family Kak Ma, mak ayah Kak Ma tak pernah ajar Kak Ma makan Maggi.
Paling-paling busuk pun mak kat rumah ajar makan bihun. Bihun atau kuitia atau mi kuning. Kalau Maggi memang dia tak bagi. Dalam keluarga kat rumah memang Maggi tak makan sebab daripada 9 orang adik-beradik, kita orang ni seorang je yang tak sekolah agama. Yang lain semua sekolah agama. Jadi kakak, abang semua marah kalau kita orang makan Maggi. Sebab Maggi salah satu benda yang boleh buatkan kita orang ni bila hafal Quran susah nak ingat. So kita tak makan Maggi. Masa duduk kat asrama ke kat mana ke memang Maggi kita orang tak makan. So tak ada pilihan, kat mau makan je lah Maggi tu. Dah staff serve Maggi, makanlah Maggi. Malam tu okey, bangun pagi tu dia buat berak. Syirik berik pagi tu. Tak apa, kuatkan semangat sebab sis ada lagi satu hari setengah je lagi. Makan Panadol, tak nak bagi ni ulcer penuh dalam mulut. Makan Panadol. So pagi tu kawan ajak makan dekat hotel, makan dekat hotel tapi makan je rasa macam sakit sebab penuh dah dengan ulcer ni kat dalam mulut. Okay, kuatkan semangat, tak apa. Petang nanti dah nak balik, dah nak fly. Okay, hari yang kelima masa tu, hari yang keenam nak balik dah. So makan juga, kuatkan semangat makan tapi tak makanlah sangat. So tengah hari tu member cakap, eh sebelum kita fly, jom kita ada masa 2 jam setengah lagi, jom kita shopping. Okay, Kak Amar ni masa tu terfikir nak beli barang untuk mak, untuk bibi, untuk anak-anak je lah. Jadi beli barang-barang. Tengah hari tu dah pukul 12, masa tu sampai je dekat hotel, beg semua diorang dah turunkan, dah check out apa semua. So Kak Amar tak sempat makan, terus naik bas pergi ke airport. Sampai airport je kita orang cakap, nah, aku lapar, jomlah makan, lapar. Pergi airport. Dekat airport tu tak ada makanan sangat. Sebab apa? Sebab masa dekat kita orang sampai tu pun sistem down dekat airport. So masa tu dah ramai, dah banyak tempat delay punya flight. So staff kat rumah cakap, gini lah, aku tak nak minum air kopi dah, aku nak minum air suam je. So Kak Ma pergi dekat kedai, dekat dalam flight, dekat airport tu, diorang tak bagi air suam tau. Diorang cakap, nak kena order air yang berwarna berkala. So terpaksa lah order kopi juga. Setelah order kopi, minumlah. Minum kopi. Okay, minum kopi, makan ala kadar je. Kita orang makan roti, tak silap Kak Ma makan sandwich. Staff Kak Ma bagi sandwich. So masuk dekat boarding, masuk check in masuk, nak tunggu boarding kan. So dapat announcement flight delay selama 6 jam. Can you imagine, daripada 12 sampai pukul 6 petang Kak Rema tak makan, hanya minum kopi dengan roti. So Kak Rema masa nak tunggu nak fly tu, masa tengah apa ni, tengah delay, Kak Rema 4 kali masuk bilik air. Keluar masuk. Ya Allah. Awak tahu tak, kalau Kak Ma ingat balik sejarah Kak Ma kena ni, Kak Ma rasa macam Kak Ma takut nak naik flight tu. Kak Ma jadi takut. Takut sangat-sangat. Takut benda tu berlaku balik dekat diri Kak Arma. So mula-mula tu rasa macam lambat lagi flight nak sampai, lambat lagi ke flight nak sampai, sebab kaki tangan badan ni dah sejuk sangat-sangat. Cepatlah sampai flight, cepatlah siap, sistem jalan, cepatlah macam tu. Lepas tu dapat announcement, terpaksa kena postpone balik besok sebabnya flight kita orang memang sistem down. Mula-mula macam tu kita lega lah. Tak apa kalau macam tu delay, tak apa, as long as esok balik, hari ni aku boleh tidur dekat bilik. Okay. Nampak peti tak bawa bekas semasa travel. Umi ni, for your information, Kak Ma ni dapat bibik yang terlalu baik. Kak Aizah kenal bibik Kak Rumah dan Kak Aizah pernah jumpa bibik Kak Rumah. Setiap kali Kak Ma fly, setiap kali Kak Ma pergi overseas, memang dia bekas kat makanan. Cuma Allah nak uji Kak Rumah sebab Kak Ma fikir Vietnam ni adalah tempat yang mana senang nak dapat makanan. So Kak Mak tak terfikir pun yang benda ni boleh berlaku kat Kak Rumah macam ni. Tapi pesanan Umi, pesanan Kak Aizah, lepas ni Kak Mak pergi mana-mana, Kak Mak akan pastikan makanan sentiasa ada dalam Kak Mak punya beg kerja. Sekarang setiap kali Kak Mak nak pergi meeting ke, nak pergi mana ke, Kak Mak akan pastikan dalam beg Kak Mak ada makanan. Okay. So dapat announcement sekali lagi 15 minit selepas tu, dapat announcement sekali lagi, flight kita orang dah okay, boleh naik.
So masa naik je depan pintu kapal terbang tu, Kak Mat terus cakap dekat steward tu, please help me, saya nak Panadol, saya nak ais wam. Kenapa Kak Mat minta Panadol dengan ais wam tu? Kak Mat nak pastikan Kak Mat minum ais wam tu, Kak Mat makan Panadol, Kak Mat boleh masuk, Kak Mat boleh tidur terus. Sebab Kak Mat tak nak fikir. Masa tu Kak Mat cakap, ya Allah janganlah jadi sesuatu. Sebab Kak Mat boleh rasa dah tangan kaki Kak Mat sejuk sangat-sangat. Kak Mat boleh rasa dah, Kak Mat rasa sesuatu, Kak Mat terjadi sesuatu kat diri Kak Mat. Masuk je dalam flight, steward tu cakap, saya tahu awak, saya faham awak lapar, awak penat, awak letih. Tak apa, sekejap lagi saya serve makanan, awak makan makanan dulu lepas tu ni. Nak tunggu serve tahu dah ramai, lama. So, satu jam nak boleh ke flight tu pun satu jam. So, Kak Mah tunggu satu jam tak sampai-sampai lagi, Kak Mah tekan bowl tu. Kak Mah cakap kat staff Kak Mah, Kak Mah tak tahan sangat, please help me. Staff Kak Mah yang dekat Sabah cakap macam, dah tolonglah, saya punya bos tak sihat, boleh tak bagi Panadol? Kita orang ni berkali-kali minta dengan steward, selalu cakap, Nat, please tunggu, saya faham. Okay, kita akan serve lepas ni apa semua. Datang je makanan, Kak Mah makan je dua kali, dua mulut masuk makanan, terus Kak Mah tak boleh bernafas. Sejuk, pucat, muka Kak Mah pucat, habis satu badan pucat. So tak boleh nak bernafas. So Kak Mah macam nak macam tu. Kak Mah tak tahu nak buat macam mana. Suara Kak Mah dah rasa tenggelam. Sebelah Kak Mah, staff Kak Mah lelaki, sebelah sini Cina, hujung sana Kak Mah baik karma. Kak Mah terus panggil nama dia. Dalam hati Kak Mah doa, ya Allah, kalau betulan nyawa aku hanya sampai sini, biarlah aku boleh jumpa muka suami aku. Suami aku dah tunggu dekat airport 4 jam dah. Masa tu lagi 1 jam flight nak nak sampai ke KLIA. So Kak Mah masa tu, Kak Mah minta kawan Kak Mah terkejut tengok Kak Mah, sebab daripada Kak Mah sihat sampai dia tengok muka Kak Mah pucat, tak ada darah, tak ada apa. Kawan Kak Mah terkejut, "Arma, kau kenapa? Arma, kau kenapa?" Kak Mah cakap ke dia, "Kak, tolong Arma tak boleh bernafas. Tolong picit kat belakang." Masa tu Kak Mah suruh dia urut kat belikat Kak Arma. "Tolong Kak, tolong urut dekat sini dengan belikat." Dia urut. Masa tu baru dia nampak muka Kak Mah ada muka ni. Kak Arma ni ada darah sikit, ada merah sikit. "Ya, ayang, kau okey? Kau okey? Aku ada. Tu dia minta ubat, dia tekan minta ubat. Bagi ubat Panadol kau. Imagine dia, steward tu bagi apa? Panadol dengan air Coca-Cola. Oh, memang Kak Mah masa tu, ya Allah, dalam kepala otak, astaghfirullahaladzim, masya Allah. Kenapa dia bagi air Coca-Cola? Masa tu staff Kak Mah yang orang Sabah tu lelaki cakap, "Eh, kau ni bodoh ke apa, bah? Orang tengah sakit, kau bagi Coca-Cola." Dia cakap macam mana, "Bonda, jangan minum air tu." Masa tu Kak Mah, nasib baiklah Kak Mah tengok lagi air tu, Kak Mah tak minum, Kak minum air suam juga. Kak Mah minta air suam, minum telan. Sampai je, mencecah je lantai KLIA, terus diorang tolak Kak Mah, terus masuk bilik kecemasan. Kak Mah tak sedar. Kak Mah tak boleh bangun, Kak Mah tak boleh duduk. Badan Kak Mah lembik selembik-lembiknya. Kak Mah terus ditolak, diorang tolak. Masa tu Kak Mah belum open lagi Kak Mah punya telefon. Suami Kak Mah tunggu. Dia pelik, kenapa Kak Mah tak keluar? Kawan-kawan Kak Mah yang satu flight, 100 orang tau yang pergi Vietnam ni, under CMB Persipa ni tau, semua terkejut tengok Kak Mah tak sedarkan diri. Terus masuk ward kecemasan dekat airport. Kawan Kak Mah ke suami Kak Mah terkejut. Dia dengar suara Kak Mah sihat, tuk-tuk tengok Kak Mah tak sedar. Sampai je doktor tepuk Kak Mah. Kak Mah cakap kat doktor, "Doktor, please help me, tolong saya. Saya jadi menggigi-gigi tau, tak boleh ni. Otak masa tu dah fikir takut je. Tolong help me, bagi ubat injection dekat saya supaya saya tak nak fikir apa-apa, saya nak tidur je. Tolonglah doktor," saya cakap macam tu, "tolonglah doktor, bagilah injection kat saya nak tidur." Masa tu kawan Kak Rumah call, husband Kak Rumah suruh dia pergi dekat bilik rawatan kecemasan, sebab Kak Rumah masa tu kat situ. Masa tu doktor buat surat, suruh husband Kak Rumah bawa terus pergi ke KPJ Shah Alam ataupun KPJ Klang, sebab rumah Kak Rumah dekat situ. "Wih, Panadol dengan Coca-Cola, ya betul bah, dia nak bagi aku makan
Panadol dengan Coca-Cola. Can you imagine? Adakah steward bangun orang tengah sakit boleh bagi Panadol dengan Coca-Cola? Astaghfirullahaladzim. Apalah. Lepas tu, Kak Ma tak sedar. Dia orang tolak masuk dalam kereta. Husband Kak Ma bawa balik. Kak Ma sedar Kak Ma kat rumah. Husband Kak Ma tepuk-tepuk. Yang bangun makan, makan. Dia orang cakap ayam tak makan daripada pukul 12:30 hari lagi. Masa tu, Kak Ma... Kak Ma sampai kat airport KLIA pukul 9:30. Husband Kak Ma kejutkan Kak Ma pukul 12:30 malam. Kak Ma sedar Kak Ma bangun, Kak Ma tengok ada bubur. Dia dah beli bubur. Pandai ba Kak Ma rorak sabar ba. Ba aku di sana ba 2 tahun setengah ba di KK Kota Kinabalu ba. Aku ada office di sana ba setiap 3 bulan. Aku pergi Sabah ba. Cuma sekarang ni setelah kena anxiety ba. Aku tak pergi kat Sabah ba. InsyaAllah dimurahkan rezeki, kita jumpa insyaAllah. Kalau dah virus ni hilang daripada bumi kita, daripada Malaysia, okay, Kak Rumah akan pergi ke Sabah. Sebab Kak Rumah memang ada ofis kat Sabah. So setiap 3 bulan, for your information, setiap 3 bulan Kak Rumah pergi Sabah sebenarnya. Okay, sebelum Kak Rumah balik Kelantan memang Kak Rumah duduk Sabah. Okay, so sebelum Kak Ma cakap bangun ya makan. Makan. Masa tu Kak Ma makan, doktor bagi 2 biji ubat. Ubat tu doktor cakap dekat sebelum Kak Ma, Kak Ma terkena panic attack dekat dalam flight. Panic attack Kak Ma pun search lah. Search tu kan ha, inilah salah satu Kak Ma nak nasihatkan dekat kawan Kak Ma. Tolong kalau yang mana yang kena gastrik, yang mana yang kena grip, yang mana kena anxiety, tolong jangan berkawan dengan Master Google ataupun Mrs. Google. Semua tu bohong. Itu yang membuatkan awak rosak. Itu yang buatkan pemikiran awak selalu berfikir benda-benda negatif yang selalu masuk dalam minda awak. So, dulu-dulu Kak Ma ni adalah kawan Kak Ma adalah Master Google sebelum Kak Ma kena Kak Aizah. So, start daripada Kak Ma kena Kak Aizah, kena Ustaz. Kak Ma buang terus dalam hidup Kak Ma pasal Google ni memang Kak Ma tak layan. Habis COVID kita pergi. InsyaAllah Ustaz kita pergi sama-sama. Okay. Alright. Lepas tu, esoknya Kak Ma pergi ke KPJ insyaAllah. Kak Ma cek jantung. Kak Ma cek semua, everything semua. Doktor cakap Kak Ma sehat walafiat. Tak ada masalah apa. Mungkin saya rasa awak ni kena panic attack because of awak makan tak teratur, makan benda yang tak sihat. So tu yang kena gastrik, terus kena peringkat yang teruk, terus ada anxiety. Betul, Google je terus ada anxiety. Yes Nurul, lepas ni jangan berkawan dengan Mr. Google. Okay, alright. Jangan sekali-kali. Okay, start daripada situ hidup Kak Ma dibelengungi dengan ketakutan. Nak naik flight takut, nak naik kereta takut, tengok ambulans takut, tengok rumah mayat takut, tengok jenazah takut, tengok kereta jenazah takut. Cuma satu je yang Kak Ma tak takut. Tahu apa dia? Masjid. Kak Ma tak takut. Orang lain, setengah orang Kak Ma dengar takut nak pergi masjid. Takut nak solat kat masjid. Takut tengok masjid. Kak Ma tak, alhamdulillah. Hari-hari, you all nak tahu tak? Kak Ma ni tak ramai kawan. Setah Kak Ma tak tahu Kak Ma sakit. That's why Kak Ma mohon dengan Umi. Umi, please boleh tak kalau Kak Ma nak live under page Umi, under Gulusa, sebab staff Kak Ma, big boss Kak Ma tak tahu pun yang Kak Ma adalah salah seorang anxiety disorder. Sebab apa tahu, for your information, Kak Ma salah seorang pakar seminar yang selalu motivate orang, yang selalu ceria, yang selalu senyum. Jadi diorang kalau Kak Ma cakap pun yang Kak Ma sakit, diorang tak percaya sebab Kak Ma boleh bagi motivation ke orang. How come Kak Ma boleh sakit? Kadang-kadang kalau kita luah perasaan dekat orang yang kita sakit, kita apa yang kita alami sekarang, orang tak akan percaya. Sebab orang selalu tengok kita ni selalu bersemangat. Jadi, nasihat Kak Ma satu, nak berkawan boleh, carilah kawan orang yang sama dengan kita. Orang yang sakit sama dengan kita. Orang yang pernah lalui sejarah macam kita.
orang yang sedang mencari, orang yang sedang kubur, maksudnya orang yang sedang berusaha untuk sembuh. Ah, tu orang-orang yang patut you berkawan. Orang yang dah sembuh. Mentor kita, mentor kita tahu siapa? Ustaz dengan Umi. So, orang macam ni yang you patut berkawan. Kalau you nak berkawan dengan jiran yang banyak bagi membawang, banyak bagi tahu pasal macam-macam masalah, you tak payah berkawan. Tak payah. Sama lah ketakutan kita kubur jenazah tu mana-mana. Aduh. Jangan berkawan. Ataupun kalau yang mana yang bekerja, pergi kerja kan, contoh duduk kat tempat ofis. Kau tahu tak, semalam aku tak boleh lah, aku tak boleh tidur lah ni. Aku cerita kan, kalau bila cerita, macam mana nak sembuh sempurnanya panic attacks dan anxiety ya kak, sebab saya tak boleh, anak sakit ke, kena pergi hospital ke, saya terus jadi teruk. Kalau tak okey normal, tak apa dan boleh pergi mana-mana. Oh, kalau tak okey je normal, tak takut apa dan boleh pergi mana-mana. Okey, panic attack dengan anxiety. Okey, jap ikak mau share. Thank you for soalan. Siapa ada soalan boleh? Sentiasa positif. Yes, Nurul, cari kawan yang sentiasa positif. And then kalau orang tengok kita positif, tak apa, tak payah cerita kat dia. Kalau dia tak memahami keadaan kita, cari orang yang memahami. For your information, masa Kak Arma kena tu, Kak Arma kena bulan 11. Bulan 12 Kak Arma dapat tahu Kak Arma pregnant dalam ketakutan. So, sebab apa tau, lepas Kak Ma pergi hospital, semua sihat. Esoknya doktor, jumpa doktor pakar. Doktor pakar sakit puan, doktor sakit pakar sakit puan cakap, Arbitin Kak Ma sihat. Kak Ma tak ada sakit apa. So, esoknya Kak Ma balik ke Kota Baru. Balik Kota Baru, malam tu Kak Ma tak boleh tidur. Kak Ma stuck dalam ketakutan balik. Kak Ma tak boleh tidur. Lepas tu, esoknya Kak Ma pergi ofis tau. Setiap satu jam jadi menggigil. Makan je, satu jam menggigil. Makan je menggigil. So, Kak Ma jadi lembik kan macam tu. So, pergi klinik, jumpa doktor. Doktor tu adalah saudara Kak Ma. Dia cakap, kenapa? Gastrik lagi ke? Tak lah. Tu cakap lah ke dia. Cerita tanyalah dia panic attack ni apa. Dia cakap, takkan lah kena panic attack. Dia mula-mula tak percaya Kak Ma kena panic attack. Lepas tu Kak Ma masuk air hari tu. Dua botol tau masuk air. Sebab because of tekanan rendah. Tekanan darah Kak Ma rendah. And then Kak Ma makan je keluar. Kak Ma makan je keluar. So masuk air dua botol. Lepas masuk air dua botol, esoknya tu Kak Ma sihat sikit. Sihat sikit Kak Ma pergi office. Okay. Tapi Kak Ma, saya jenis senang kena anxiety bila stres dan anak-anak suami. Macam mana Kak Arma nak handle? Okay, sekejap lagi Kak Ma share. Okay, alright. Okay, so, Kak Arma pun kuatkan semangat. Actually kan, the best thing dalam hidup kita adalah orang yang patut motivate kita adalah diri sendiri. So, kalau Ila tanya Kak Arma, Kak Arma, macam mana Kak Arma handle? Saya jenis kena anxiety bila stres. Memang betul. Orang yang selalu stres memang kena anxiety. Satu je. Ni pengalaman Kak Arma. Ni yang cara Kak Arma handle. Kalau Kak Arma stres, apa Kak Arma buat? Kak Arma bangun malam, Kak Arma menangis, Kak Arma solat. Sebab sejujurnya Kak Arma cakap, Kak Ma jarang luahkan sakit Kak Ma dekat husband Kak Arma. Husband Kak Arma selalu tengok Kak Ma positif. Husband Kak Arma selalu tengok Kak Ma jenis orang yang suka motivate orang. Jadi dia tak percaya Kak Ma sakit. Dia rasa macam betul ke yang you sakit macam tu. Jadi masa dalam Kak Ma pregnant, Kak Ma lawan diri Kak Ma, Kak Ma kuatkan diri Kak Arma dengan diri Kak Arma sendiri. Orang, benda yang selalu setia dengan Kak Arma adalah Quran dan tasbih. Itu yang hari-hari yang jadi kawan Kak Arma. Ke mana Kak Arma pergi, Quran dan tasbih sentiasa ada. Sebelah tasbih, sebelah Quran. Okay, betul. Yang kedua, Kak Arma selalu tengok mata anak Kak Arma. Kak Arma selalu tengok mata mak Kak Arma. For your information, Kak Ma adalah tunjang keluarga mak Kak Arma, family Kak Arma. Arwah ayah Kak Arma dah meninggal. Jadi sebelum dia meninggal, dia cakap, Kak, ayah tak ada orang lain,
Ayah ada kak je yang selalu boleh tolong family. Jadi tolong mana-mana adik-adik kita yang susah. Jadi Kak Mas selalu banyak tolong dia orang. Jadi Kak Mas selalu mohon dengan Allah. Ya Allah, aku tahu aku sakit, tapi berilah peluang untuk aku sembuh, untuk aku menolong adik-beradik aku, untuk aku membalas jasa orang tua aku. Itu yang selalu Kak Mas doa. Yes, Kak Ma selalu luar dekat Allah Ta'ala. Tiap-tiap mana Kak Ma akan bangun. Dan penemam Kak Ma yang kedua adalah air mata. Kak Ma selalu menangis. Kalau Kak Ma penat, Kak Ma menangis. Kalau Kak Ma takut, Kak Ma menangis. Kalau Kak Ma risau, Kak Ma nangis. Kalau Kak Ma rasa tak tenang, Kak Ma nangis. Dulu dulu. Ni Kak Ma cerita pengalaman Kak Ma yang dulu. Masa tu Kak Ma pregnant tau. Jadi bulan 1 Allah izinkan Kak Ma, Kak Ma dapat pergi umrah bersama husband Kak Ma dan baby. Masa tu baby 2 bulan dalam perut Kak Ma. Awak nak tahu tak, masa pergi umrah, sebelum sampai umrah tu dekat airport, Kak Ma cakap kat husband Kak Ma, masa tu flight pukul 6 pagi tau. Bang, sampai dekat airport, cakap kat Azman kat rumah, saya kena makan nasi dulu sebelum naik kapal terbang. Kalau saya tak makan nasi, saya akan fikir macam-macam. Jadi kalau you all tak tenang kan, sebenarnya perut you all kosong. Mungkin dah nak naik, dah nak masuk asid ada dalam perut. Jadi Kak Ma selalu, kalau Kak Ma gelisah, Kak Ma tak tenang, kamu makan, kamu makan nasi. Makan nasi dengan ayam goreng pun tak apa, makan nasi dengan ikan goreng pun tak apa, janji nasi. Jadi Kak Ma makan nasi. Jadi bila Kak Ma makan nasi, Kak Ma tak akan benda makan yang pedas. Kak Ma tak akan makan benda yang sejuk. Jadi Kak Ma makan nasi kenyang. Bila makan kenyang, Kak Ma cakap kat Azman, pergi semayang Jumaat, semayang subuh, naik kapal terbang. Tahu tak apa yang Kak Ma fikir? Kak Ma tak fikir pasal panic attack. Kak Ma fikir, ya Allah, biarlah aku sampai dekat Mekah, biarlah aku dapat tengok Kaabah. Masa tu kalau kau nak tarik nyawa aku, tarik je. Sebab dalam minda Kak Ma hari-hari ingat mati je. Buat benda apa pun ingat mati je. Hari-hari fikiran Kak Ma ingat mati je. Duk mana makan pun ingat mati. Baca Quran pun ingat mati. Solat pun ingat mati. Naik kereta pun ingat mati. Semua ingat mati je dalam kepala OT. Betul Kak Ma, perut kosong ganggu fikiran. Betul. That's why Kak Ma cakap, you all kena makan. Kalau rasa tak tenang, makan. Sama saya, pregnant selepas sebulan kena pain attack. Ya, sama. Kak Rumah pun sama. Kena je. Kita sama, Cik Su. Jadi, Cik Su jangan risau. Cik Su ada Kak Rumah. Kak Rumah akan share pengalaman Kak Rumah macam mana Kak Rumah hadapi dan lawan ketika Kak Rumah pregnant. So, masa pregnant, masa pergi umrah, naik kapal terbang tu kan, Kak Rumah cakap macam tu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah semangat aku, tenangkanlah fikiran aku, tenangkanlah minda aku, ya Allah. Berilah peluang untuk aku melihat rumahmu, ya Allah. Itu yang Kak Ma doa. Lepas tu biarlah dalam kepala otak dia ingat. Mati pun Kak Ma tak fikir. Tapi tangan Kak Ma ni selalu dengan tasbih. Kak Ma selawat, Kak Ma zikir. Apa je begitu Quran. Kalau Kak Ma rasa penat zikir, Kak Ma Quran. Kak Ma baca Quran. Sama Kak Ma, kadang suami pun macam tak faham juga. Yang saya ni sakit, saya pun tak nak juga ulang cakap saya sakit. Saya kena lawan, kena kuat demi anak. Saya selalu cakap, kalau kena ubat demi keluarga aku, aku tak nak susahkan siapa-siapa maupun suami. Yes, betul lah. Aku tak nak susahkan siapa-siapa maupun suami. Yes, betul. Itu yang Kak Ma buat. Okay, jadi sampai dekat Mekah tu kan, ya Allah, Kak Ma bersyukur sangat. Ya Allah, kadang-kadang Kak Ma fikir, bengong ke apa ni, asyik dia ingat mati. Tak mati-mati juga. Aku sampai lu je kat Mekah ni. Ah, start daripada kat Mekah. For your information, Allah makbulkan doa Kak Ma. Kak Ma tenang dekat Mekah. Hari-hari Kak Ma pergi umrah. Hari-hari Kak Ma pergi solat. Kak Ma tak sakit. Kak Ma tak demam. Kak Ma tak sesemu. Dekat Mekah, balik Mekah, Kak Ma tak sesemu. Kak Ma tak demam. Kak Ma tak sakit tekak. Kak Ma sihat walafiat. Sampai orang yang pergi dengan Kak Ma, ada yang demam, ada yang tak boleh pergi solat, ada yang sakit lutut. Tapi Kak Ma alhamdulillah, Kak Ma sihat. Kak Ma boleh baca Quran dalam masjid. Kak Ma boleh, for information, satu yang Kak Ma tak boleh lupa, yang Kak Ma ingat sampai sekarang, Kak Ma terbayang sampai sekarang. Kak Ma cakap kat husband Kak Ma, hari last masa Kak Ma kat Mekah,
Bang, saya nak buat umrah last ni. Saya nak doa biasa dapat cium Hajaratul Aswad. Bang, tolong ayang, pimpin ayang, duduk depan, duduk belakang ayang, pegang bahu ayang. Kita tawaf sama-sama. Awak tahu tak? Pusing ayang kena. Awak makbulkan doa kamu, kamu boleh cium Hajaratul Aswad. Kamu cakap ke Azman kat Mabah, betul ke ni, betul ke ni? Orang Arab tu cakap, cium cepat, orang dah ramai ni, cium cepat. Kamu cium, lepas kamu cium berkali-kali tu. Kamu toleh, suami kamu tak ada kat belakang. Suami kamu hilang daripada pandangan kat rumah. Hari pertama kamu sampai, kamu buat umrah pun hilang masa. Kita orang tengah tawaf. Jumpa-jumpa dekat Syekh. Hari last pun Kak Mah tak jumpa dia. Lepas cium Hajaratul Aswad tu tak ada dia di belakang Kak Mah. Kak Mah cakap tak apa. Kak Mah cari Azman Kak Mah. Kak Mah doa. Pusingan last tu, tengok dia di belakang Kak Mah. Dia minta maaf. Dia cakap dia tertukar dengan orang lain. Sis, ramai pakai tudung warna hitam sama kan? Kak Mah cakap kat Azman kat rumah, saya kena buat tawaf satu pusingan lagi sebab saya cari awak, saya dah toleh kiri kanan, dah tak sah. Boleh tak kita buat satu lagi pusingan? Boleh kita buat pusingan. Jadi Kak Mah buat 8 pusingan masa tu. So Kak Mah pun buat solat hajat. Alhamdulillah Allah makbulkan doa Kak Mah. Hari last day Kak Mah dekat Mekah, lepas tu Kak Mah pergi Madinah. Dekat Madinah pun Allah makbulkan doa Kak Mah. Kak Mah boleh pergi masuk dekat Raudah. Kak Mah boleh duduk kat Raudah lama-lama. Dan dekat Raudah tu jugalah Kak Mah pegang baby. Baby tu baby Arab. Kak Mah boleh cakap Arab for information. Baby Syahid. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah makbulkan doa Kak Mah. Kak Mah dapat anak lelaki. Sebab Kak Mah dah tak ada peluang untuk pregnant lagi since Kak Mah caesar anak yang keempat. So Allah makbulkan doa Kak Mah. Kak Mah dapat anak lelaki. Last 3 perempuan, seorang lelaki. Okay, alright. So balik daripada Mekah tu, masa dekat dalam kat Mekah, dekat Madinah, tak lupa ni perkataan mati dia, memang takkan ingat langsung lah. Kak Mah sampai kat bumi Malaysia, ingat balik. Anxiety tu datang balik. So Kak Mah masa tu tak ada kawan. Apa kawan Kak Mah? Masjid. Kak Mah hari-hari pergi masjid. Kak Mah duduk daripada pagi sampai petang, pagi sampai petang. Kak Mah tak boleh buat kerja. Masuk ofis je jadi takut. Naik kereta boleh, tak ada masalah. Tapi sampai ofis je jadi takut. Pergi rumah mak, duduk rumah mak daripada pagi sampai petang. Kak Mah ni jenis takut, tak boleh duduk sorang-sorang. Kalau duduk sorang-sorang fikirlah, aku ni nak mati ni, sudahlah mati ni macam mana. Ha, sudahlah kalau naik kereta lepas ni sampai separuh jalan ni, kalau aku mati ni macam mana. So hari-hari macam itulah Kak Mah fikir. Okay, so Kak Mah kuatkan semangat. Kak Mah selalu solat malam. Kak Mah selalu zikir. Masa tu Kak Mah tak ada kawan. Awak tahu tak, dalam masa Kak Mah pregnant, daripada bulan kedua sampai Kak Mah deliver baby, Kak Mah hanya makan nasi, sawi, carrot, ikan, ayam, buah kurma, buah teh, buah zaitun, air zam-zam. Itu je yang Kak Mah makan tiap-tiap hari. Air zam-zam ni sampai Kak Mah beranak. Tak putus husband Kak Mah beli air zam-zam bergeleng-geleng, berbotol-botol. Okay. Jadi hari-hari Kak Mah tak pergi ofis. Kak Mah duduk rumah. Kalau Kak Mah tak ada anak, Kak Mah pergi sekolah, tinggal bibik dengan Kak Mah. Kalau Kak Mah boring, Kak Mah cakap pergi rumah mak Kak Mah. Balik petang Kak Mah balik. Okay. So Kak Mah kadang-kadang Kak Mah fikir, sebab tengah malam kan tak boleh tidur kan. Orang anxiety ni tengah malam memang bangun. Sama Kak Mah pun bangun tengah malam. Tapi Kak Mah bangun, Kak Mah jadi happy. Sebab apa tau? Sebab Kak Mah boleh solat sunat. Jadi kalau you, oh yang mana yang takut bangun tidur malam, terjaga tengah malam tu, selalu fikir benda yang positif tau. Maksud Kak Mah macam ni, selalu fikir positif. Cakap, Ya Allah terima kasih kau kejutkan aku bangun malam. Kalau tak, kalau aku tak sakit,
tak sakit malam ni, kalau aku tak sakit anxiety ke, grip ke, gastrik ke, aku rasa aku tak bangun malam. Jadi itu yang selalu Kak Ma cakap kat diri Kak Rumah. Kak Ma cakap, kena bangun. Jarang kita bangun. Tapi kalau sakit ni memang confirm pukul 2, pukul 3, pukul 4 kita bangun. Kadang-kadang lepas subuh baru tidur. Actually benda tu bagus sebenarnya. Okay, tapi memang penat. Memang sakit badan. Kak Ma yang pregnant masa tu lagilah 2 kali ganda sakit. Okay. Hari-hari sakit. Hari-hari fikir. Hari-hari macam-macam. Jadi sakit ni nasihat Kak Ma, jangan duduk seorang. Kalau yang mana kena anxiety, jangan duduk seorang. Okay. Selalu dibasahi dengan wajah ataupun anggota kita dengan air solat. Kalau rasa penat zikir, baca Quran. Part ni yang selalu Kak Ma buat. Air semayang, jangan lupa ambil. Selalu ada air semayang. Yang kedua, solat, sunat ataupun baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, jangan duduk seorang-seorang. Okay? Jangan duduk seorang-seorang. Carilah siapa-siapa yang boleh jadi penemam kita. Macam husband Kak Rumah, kalau Kak Rumah tak boleh tidur malam-malam, dia akan buka TV dekat Kak Rumah. Dia suka Kak Rumah tengok TV. Lepas Kak Rumah solat apa semua, macam TV. Sampailah Kak Rumah tertidur. Sekali you all, kalau you all rasa tak boleh tidur, tengoklah benda-benda. Tapi tengok cerita yang boleh buat you all happy. You all buat you all gelap. Jangan cari cerita yang boleh buatkan you takut. Jangan jadi cerita yang boleh buat you berfikir. Jangan cari cerita yang boleh buat you stress. Cari cerita-cerita yang lucu. Okay? Samalah. Okay. Alright. Tadi. Soalan tadi. Okay. Lepas tu, pendekkan cerita. Sis dah lama dah ni you online. Pendekkan cerita. Kak Ma. Mesej Kak Ma punya lecturer Kak Ma. Lecturer Kak Ma ni baik tau. Kak Ma cakap kat dia, "Ustaz, saya nak jumpa Ustaz." Saya cerita dekat dia. Actually sebenarnya Kak Ma nak jumpa dia dah setahun tau. Tapi tak jumpa-jumpa juga. Lepas Kak Ma habis pregnant, di masa tu Kak Ma dalam pantang. Tak silap Kak Ma, masa tu baby Kak Ma umur 3 bulan. Kak Ma mesej Ustaz, kenapa dengan Kak Arman ya Ustaz? Arman ni jadi macam ni Ustaz. Jadi Kak Arman ceritalah Kak Arman ni kenapa. Dia pun cakap, "Arman, kau ni anxiety." "Ya ke Ustaz? Macam mana nak tahu saya ni anxiety?" Kak Arman pun buatlah ujian test. Memang tinggi anxiety Kak Arman. Lepas tu Kak Arman actually tahu masa dalam, masa pregnant, paling Kak Arman takut adalah klinik. Pergi cek perut. Takut tekanan darah naik lah, tekanan darah turun lah. So Kak Ma buat macam mana tau? Kak Ma relax. Sebelum Kak Ma pergi jumpa doktor, Kak Ma pastikan Kak Ma minum coklat. Hot coklat. Tapi hot coklat Kak Ma, Kak Ma tak minum Milo eh. Kak Ma tak pernah, family Kak Ma tak ajar minum Milo. Kalau minum Milo, terus ceret-beret kita orang. Jadi Kak Ma minum koko tamak. Ataupun makan coklat. Tak kisahlah, jangan banyak sangat, nanti terkejut manis pula masa pregnant. So, tu yang buatkan tekanan kita down. Kita relax. Betul lah Umi cakap, be happy ni bagus. Be happy. Be happy ni bagus untuk bagi kita tenang. So, salah satu adalah coklat ni bagus. Sebenarnya untuk menenangkan kita, untuk kita jadi, kita punya stress level turun. Kita punya tekanan kita pun turun. Kita punya, apa ni, kita punya fikiran yang tak stabil pun jadi tenang. Actually, Kak Ma amalkan dulu koko tama. Sebelum Kak Ma jumpa Ustaz dengan Umi. Sekarang lepas jumpa Ustaz dengan Umi, Kak Ma dah amalkan minuman be happy. Until now tak pernah putus dalam Kak Ma punya family. Bukan saja Kak Rumah yang minum, mak Kak Rumah pun minum, kakak Kak Rumah pun minum, keluarga kakak Kak Rumah pun minum. Okay, alright. So Allah tempat yang terbaik. Okay, lepas tu minum. Jadi yang mana yang hai Asro, assalamualaikum. Ingat mati tak mati-mati. Kucing utama, orang support kena kuat. Tak ada orang-orang support, cari guru support. Ya betul Ustaz. Seperti mana yang Kak Rumah cakap tadi. Betul. Itu sama Kak Rumah. Saat paling indah bila duduk di lihat Kaabah. Betul Kak Aizah. Jangan sebut, nanti aku menangis lagi. Jangan Kak, teringat sangat. Ya Allah, doa sama-sama. Jom kawan kita sama doa-doa. Kita sehat walafiat, lebih baik daripada sebelum ni. Lepas ni kita sama-sama pergi menunaikan umrah. Nak lagi bagus, kalau ada rezeki lebih, kita pergi menunaikan haji. Ya betul Umi. Anxiety ni dah fikir
fikir dulu dah. Belum berlaku dah fikir buruk-buruk dulu. Padahal tak ada apa. Betul cahaya ilahi. Cantiknya nama awak ke tu. Okay, betul. Tak, belum apa lagi berlaku dah fikir dah. Macam contoh Kak Mah bagi example. Memang sedap tiap-tiap bulan saya order. Awak tiap-tiap bulan. Kak Mah tiap-tiap minggu. Contoh eh. Nak naik kereta ni, nak pergi beli, nak pergi depan sana lah contoh, nak pergi mana-mana lah, nak pergi Muhammad. Belum naik kereta lagi, eh nanti kan kalau aku naik kereta kan jadi apa-apa kat aku kan, tengah jalan kan, mati kan, apa kan. Ha, dah fikir dah. So sebenarnya kan, jangan layan. Benda tu sebenarnya yang buatkan minda kita ni penuh ni sebenarnya sebab dulu Kak Mah tak faham juga tau. Sebab Kak Mah tak ada kawan, Kak Mah tak ada ustaz, Kak Mah tak ada Aizah, Kak Mah tak ada Umi yang ajar Kak Mah kena menulis. Jadi bila Kak Mah rasa tak tenang je, dulu Kak Mah menulis. Tulis je apa-apa. Ustaz cakap Kak Mah, Kak Mah banyak dah benda tak tulis ni. Kadang-kadang Kak Mah telefon, ustaz kenapa Kak Mah jadi macam ni ustaz? Ah, Kak Mah dah lama ni tak menulisnya. Betul. Kak Mah dah 2 hari, 3 hari dah tak menulis. Kak Mah akan ambil pen terus Kak Mah tulis. Okay, jadi tak nak fikir mengaruk, tak nak datang mengaruk. Kalau satu lagi yang selalu stres tu kan, nasihat Kak Mah kan, ambil buku, ambil pen, menulis. Kenapa tubuh sentiasa panas, Zariman? Tu Zariman ni mungkin ada grid kok. Okay. Banyakkan minum air. Minum air putih banyak-banyak. Sebenarnya air putih ni ikut kita punya berat badan. Macam Kak Mah 2 liter. Berat Kak Mah 42. For information, dulu berat Kak Mah 37-38. Alhamdulillah sekarang dah 42.5. Tu 3 minggu lepas, 2 minggu lepas. InsyaAllah minggu ni sebab hari-hari duk makan. 3 kali, 4 kali, 5 kali makan. Rasa naik badan kot. Nampak pipi-pipi pun dah tembang dah ni ha. Greek and gastric ah, kan betul Kak Mah cakap tu ada Greek and gastric. Jadi banyakkan minum air, amalkan produk ustaz. Okay, alright. Okay, pendekkan cerita, Allah temukan Kak Mah dengan Kak Aizah. Kak Aizah pun Kak Mah telefon Kak Aizah. Kak Aizah cakap okay, Kak Aizah ada kenal ustaz ni. Nanti Kak Aizah cerita kisah Kak Mah, apa yang berlaku Kak Mah ni dekat ustaz. Nanti Kak Aizah bagi nombor ustaz, amalkan ustaz ya. Yes, Kak Mah ni jenis orang nak tulis apa? Tulis apa yang bermain dekat fikiran awak. Apa yang belenggu dekat fikiran awak. Tulis je lah apa. Tulis gaduh dengan adik pun tulis. Gaduh dengan suami pun tulis. Gaduh dengan bibi pun tulis. Gaduh dengan jiran pun tulis. Tulislah apa yang bermain di fikiran. Tulis apa yang di fikiran. Apa yang bermain di fikiran. Nak takut apa, tulis je. Takut dekat messenger, takut dekat van. Ha, tulis takut kat van jenazah. Kenapalah aku takut kat van jenazah ni. Apa yang sebenarnya ni. Tulis semua apa yang bermain di fikiran. Tulis, tulis, tulis. Minta diri dulu Kak Mah ambil bini kejap. Ah, tak apa Anwar. Boleh, 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 boleh. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa one to one lagi. Bagus. Kak Mah doakan kaya dan berjaya dunia akhirat. Anwar dan isteri sihat walafiat. Anak bakal dapat baby sihat walafiat. Hafid Hafizah. Okay, alright. So, tulis je apa ini. Okay, suatu hari Kak Mah telefon ustaz. Masa Kak Mah telefon ustaz tu, baby Kak Mah 6 bulan. Sekarang baby Kak Mah 5 bulan lebih. Sekarang baby Kak Mah 6 bulan. 9 bulan. So, Kak Mah mengenali ustaz dan Umi ni almost dalam 3 ke 4 bulan. Okay, 4 bulan. Empat bulan. Okay. So, telefon ustaz. Ustaz buat cerita-cerita. Ustaz pun cakap, Kak Mah, Kak Mah nak tahu tak? Kak Mah ni kena anxiety tahap yang terus teruk. Sebab tu Kak Mah terus kena panic attack. Jadi Kak Mah kena yang teruk terus. Jadi kalau Kak Mah kena teruk yang terus tu, Kak Mah pun terus, alamak. Ustaz, macam mana saya kena buat ustaz? Apa perlu saya buat ustaz? Ustaz bagi ni mula-mula. Kak Mah bagi ni dengan ni. This one no ice cream. No, this one no ice cream. This one sit tenang. Okay. So, okay, 3-4 bulan. Bukan hija, 3-4 bulan. Ya, betul. 3-4 bulan. Okay. So, ni mula-mula.
Tak sabar tau. Okay, hari ni je Kak Amar telefon Ustaz. Hari ni terus Kak Amar beg duit ke Ustaz. Hari tu juga Ustaz terus. Kak Amar sakit ni dah berapa lama dah? 1 tahun dah Kak Amar sakit sebelum Kak Amar jumpa Ustaz. Kak Amar kena bulan 11. 2018. Kak Amar jumpa Ustaz. Awal-awal rawat perut. Ya, betul. Kak Amar kena bulan 11, 2018. Kak Amar jumpa Ustaz 2019. Masa tu baby Kak Amar dah umur 6 bulan. Okay. Nak masuk 6 bulan. Jadi Kak Amar kena Ustaz Umi dengan Kak Izzah baru 4 bulan. Okay. Jo, alright ni. Majun dara. Manisan dara dengan ni. Allahu Akbar. Awak nak tahu tak? Kak Amar ni jenis yang susah nak makan ubat. Kak Amar sakit, Kak Amar sanggup tahan. Okey, jadi masa Kak Amar setahun sebelum Kak Amar kena Ustaz pun, Kak Amar selalu bergulat masuk toilet. Kak Amar selalu pergi jumpa doktor. Masa Kak Amar pregnant pun selama Kak Amar selalu ceret beret. Silap makan sikit Kak Amar ceret beret. Tapi Kak Amar jenis susah nak makan ubat. Kak Amar kontrol melalui pemakanan Kak Amar. Kak Amar tak makan benda pedas. Kak Amar pastikan Kak Amar makan awal. Kak Amar pastikan makan nasi yang panas. Maksudnya masak tu lepas tu makan. Lepas tu nak makan lagi Kak Amar masak balik. Jadi Kak Amar tak makan nasi yang dah berkali-kali masak. Makanan bersama. Jadi bibik memang kenal sangat Kak Amar. Bibik Kak Amar lah. Sekarang Kak Amar tak ada bibik. Bibik balik kampung. Tak boleh datang Malaysia because of virus. Kedutaan Malaysia tak bagi dia masuk lagi. Terpaksalah Kak Amar handle 4 orang anak dengan sendirinya. Dengan gembiranya. Okay. For information. Sejak Kak Amar sakit. Almost 1 tahun Kak Amar tak masak. Kak Amar tak masuk dapur. Sebab Kak Amar terlalu rindu sangat masakan Kak Amar. Sampai Kak Amar cakap saya nak pegang kuali pun tak ada semangat. Otak fikir mati je. So Allah bagi hikmah. Lepas Kak Amar jumpa Ustaz, Kak Amar sihat. Baru je nak sihat, bibi Kak Amar balik kampung. Allah nak uji Kak Amar. Bibi Kak Amar tak ada. Tapi Allah bagi peluang untuk Kak Amar berbakti dekat suami Kak Amar, dekat anak Kak Amar. Hari-hari sekarang Kak Amar masak sendiri. Okay, alhamdulillah. Okay. Lah, bulan 10. Kak, saya kena bulan 10, 2018. Okay, sama. Lebih kurang itu. Saya kena bulan 11, bulan 10. So, insyaAllah, dah kena Ustaz ni, dah kena Umi ni. Follow je apa cakap Umi dan Ustaz. Ikut je apa yang dia suruh. So, Kak Mama makan ni. Tak sabar. Esoknya sampai. Terus kau, Ustaz. Macam mana nak makan ni? So, dia pun cakap, Karma, Kak Amar makan ni, Kak Amar ambil separuh je daripada sini. 1/3. Ataupun nak senang, Kak Amar ambil sampai sini je. Okay, Kak Amar pun makan lah malam tu. Tu pun tidur. Esoknya, sebelum Kak Amar pergi kerja, pukul 6:30 Kak Amar makan. Pukul 7 Kak Amar makan nasi. Abah, tahu tak, makan ni, hari pertama okey lagi. Hari kedua, Ustaz. Kenapa saya makan makjun Ustaz? Saya pening Ustaz. Rasa macam nak pitam. Rasa macam hanyut. Tak boleh buat kerja Ustaz. Rasa macam-macam-macam. Boleh ke Anwar? Macam makan. Macam minum air ketum. Minta maaf. Kak Amar tak pernah minum air ketum. Kak Amar tak tahu. Tapi tak boleh buat kerja. Oi. Makan ni. Lepas tu Kak Amar telefon. For information. Telefon Kak Amar ni hari-hari. Mesej Ustaz. Rasa tak tenang je mesej Ustaz. Rasa tak sedap je mesej Ustaz. Masa tu, Kak Amar tak ada nombor telefon bumi lagi. Ustaz cakap Kak Amar tu tindak balas. Kak Amar makan ubat. Okey. Tapi Kak Amar tak teruk sangat. Orang lain lagi teruk. Okey. Kak Amar mesej Kak Izzah. Tak puas hati ni mesej Kak Izzah. Kak Izzah, kenapa Amar pening? Hanyut sangat. Rasa macam nak pitam ni. Ma, relax Ma. Okey. Arma okey lagi. Arma hanya hanyut. Amar hanya rasa macam pening. Gini je. Kak Izzah muntah hijau Arma. Bila dengar Ustaz cakap, bila dengar Kak Izzah cakap, dia sampai muntah hijau. Duduk dalam bilik 3 hari 3 malam. Asyik muntah. Keluar habis semua benda ubat yang dia makan dulu tu. Ubat ni nak betulkan balik kita punya usus dalam perut kita. So, bila Kak Amar dengar dia orang cakap macam tu, Kak Amar terus masuk dalam minda Kak Amar. Ya Allah, sekurang-kurangnya aku hanya pening. Aku hanya hanyut. Kak Izzah sampai muntah hijau. Bermakna aku tak teruk seteruknya sakit. Orang lain lagi teruk rupa-rupanya. Kak Amar akan masuk dalam minda. Ya Allah. Kalau macam ni aku follow Kak Izzah. Aku follow Ustaz. Dalam hati Kak Amar berkata sorang-sorang. Hari-hari Kak Amar makan.
Ustaz pun cakap Kak Rama, kalau Kak Rama penih sangat sampai tak boleh buat kerja, sampai tak boleh pergi meeting, Kak Rama makan malam je. Siang hari Kak Rama tak makan. Kak Rama follow apa Ustaz ajar, Kak Rama buat. 2 minggu jadi macam super, macam orang tepi jalan. Jalan macam tak ada arah. Penih hanyut macam tu. Penih hanyut pergi kerja, penih hanyut. Last kali nak makan pun penih. Ustaz penih ni Ustaz. Kenapa penih ni Ustaz? Ustaz cakap Kak Rama relax, cool down. Kak Rama bukan rasa macam nak tidur tau. Kalau Kak Rama rasa nak tidur, Kak Rama tidur. Masalahnya dia tak boleh nak tidur, dia jadi hanyut. Ya, macam tu. Hayal macam tu. Ha, okay. Saya pun jadi penih melayan dan rasa letih nak tidur. Tapi je masa first time makan betul Zura. Zura mula-mula je Zura, ada orang tindak balas dia lain, ada orang kesan dia lain, Kak Ma kesan lain, Zura kesan lain, ada Kak Aizah tu kesan dia lain. Ya, benda tu berdasarkan kita punya badan, antibody kita dan cara kita makan dulu, ubat apa yang kita makan. Okey, jadi kalau ada tanda pening ke, loya ke, muntah ke, tak apa, makan je. Memang silap kita juga. Yang kedua, ini Kak Ma nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Kak Aizah. Tanpa Kak Aizah, Kak Ma rasa Kak Ma bukan tak boleh nak lawan. Boleh lawan, tapi Kak Ma tak rasa yang Kak Ma sayangkan hati Kak Ma, jiwa Kak Ma, anggota badan Kak Ma. Kak Ma telefon Kak Aizah. Kak Aizah cakap, "Dek, dek sayang tak diri adik?" Sayang. Sebelum adik sayang orang lain, adik sendiri sayang diri adik dulu. Adik sayang tak perut adik, muka adik, hidung adik, tangan adik, mata adik. Dia suruh Kak Ma cari satu malam, malam yang tenang, tanpa gangguan. Dia suruh Kak Ma solat. Dia suruh Kak Ma solat hajat, solat taubat, solat tahajud. Kak Ma buat. Kak Ma nangis senang-senangnya. Rupa-rupanya aku sakit selama ni. Aku tak jaga badan aku sendiri. Aku tak sayang hati aku sendiri. Aku tak sayang minda aku sendiri. Aku tak sayang tangan aku sendiri. Yang paling aku tak sayang adalah perut aku. Sebab apa? Aku makan macam-macam. Aku makan lewat. Aku tak makan langsung. Aku tak jaga makan. Aku main bedal je. Jadi start daripada situ, Kak Ma sentuh je anggota badan Kak Ma. Kak Ma akan menangis. Kak Ma cakap, "Ya, aku sayang badan aku, ya Allah. Berilah peluang untuk aku balas balik, ya Allah. Berilah peluang untuk aku sayang anggota badan aku, ya Allah." Jadi, sebelum kita sayang orang lain, sayanglah diri kita dulu. Sebab kita nak pakai diri kita lama. Kita nak beribadat dekat Allah Ta'ala. Kalau kita sakit, kita tak akan fokus. Kak Aizah, terima kasih Kak Aizah. Kak Aizah buat aroma sayang dekat diri aroma. Kak Ma bersyukur, aroma bersyukur sangat dapat jumpa Kak Aizah. Sekarang Ma happy, aroma sayang sangat badan aroma. Aroma sayang sangat anggota badan aroma. Jadi nasihat Kak Aroma, sayanglah diri kita dulu sebelum kita sayang orang lain. Jadi makan apa yang boleh buat badan kita sehat. Jadi masa tu Kak Ma cakap dekat diri Kak Ma, tak ada guna duit banyak, tak ada guna duit berjuta-juta kalau badan tak sehat, kalau fikiran tak sehat. Tak ada guna. Makan tak jadi kenyang, makan tak jadi happy. Jadi nasihat Kak Rama, duit tak ada tak apa, janji badan sehat. Itu yang Kak Ma fikir. Tak apa, start daripada situlah Kak Ma berkongsi dekat family Kak Ma, dengan kawan Kak Ma. Duit banyak kalau kita tak memberi pun tak guna. Kak Ma selalu ingat apa pesanan Ustaz Kak Rama. Rama, kalau duit banyak jangan simpan banyak. Allah tak tengok berapa banyak kita simpan. Allah tengok berapa banyak kita memberi. Jadi, bila kita sihat ataupun kita baru nak sihat, kita baru nak sembuh, kita tak ada duit tak apa. Nasihat Kak Rama adalah kita memberi. Memberi ilmu. Memberi support dekat kawan-kawan yang dalam grup yang belum sihat lagi. Kita support sama-sama. Kita sihat sama-sama.
Allah tengok kita bukan melalui duit. Allah tengok kita melalui apa yang kita beri. Beri ilmu, beri semangat, beri support, beri idea. Macam Kak Aizah, Kak Aizah bagi ilmu dekat Kak Remah supaya sayang tubuh Kak Remah dulu. Jadi Kak Remah baru sedar selama ni aku buat kerja untuk orang lain. Maksudnya aku buat kerja untuk ahli keluarga aku. Aku buat kerja nak tolong mak aku, nak tolong adik-beradik aku, nak tolong husband aku. Tapi aku tak jaga badan aku sendiri. Aku tak makan elok. Aku tak bagi makanan yang sempurna. Aku tak makan on time. Jadi sekarang kita sehatkan diri kita semua, ya. Kita sembuhkan diri kita. Kita makan elok-elok. Makan elok-elok tu tak semestinya makan kat hotel. Tak semestinya kena makan steak. Tak semestinya kena makan burger bertingkat-tingkat. Tak semestinya kena makan hotel sampai bergunung-gunung. Tak semestinya kena makan kat overseas. Makanan yang sehat adalah makanan yang Umi dan Ustaz suruh makan. Jadi, ni produk yang you all nampak tak? Ni madu. Okay, for your information, masa Kak Ma dah cakap kan, mula-mula kan, masa Kak Ma pregnant pun makanan sunnah je Kak Ma makan kan? Ha, sama. Ni. Cuma sekarang Kak Ma dah tak makan makanan sunnah daripada orang lain. Semua Kak Ma beli yang Ustaz punya. Ni Kak Ma beli yang Ustaz punya. Ni, garam. Kak Ma makan yang Ustaz punya juga. Ni, minyak. Minyak ni dalam nasi ke, dalam lempeng ke, dalam apa pun yang ni yang Kak Ma bagi. Yang ni yang Kak Ma guna. Be happy. For your information, be happy ni 4 hari dah habis dah satu botol kat rumah Kak Ma. You strong. Yeah, you strong. Okay. Sit tenang. Okay. Semua makanan Ustaz. Okay. Bila berlaku perubahan dekat hidup Kak Remah, bila berlaku kesihatan dekat diri Kak Remah, bila Kak Remah cakap ke Ustaz, Ustaz, Kak Remah rasa tenang, Kak Remah rasa sihat. Ustaz, produk apa lagi yang Ustaz jual? Benda apa lagi yang Ustaz jual? Kak Remah nak makan semua produk Ustaz. Mula-mula dia bagi ni dengan ni je. Okay. Lepas tu Kak Ma cakap, Ustaz, Kak Ma dah okey dah. Gawan, minyak dan garam tu rawat anxiety dan gangguan. Betul. Ni. Tiga. Hari pertama, ni. Mandi ni, rasa macam ngantuk gila. Tak boleh pejam mata, tak boleh buka mata ngantuk. Hari kedua, dia rasa sihat sikit. Hari ketiga, dia rasa segar. Awak, for your information ni, Ustaz ajar Kak Remah. Ustaz bagi tahu Kak Remah, minyak ni rawat untuk mandi, eh. Mandi. Titik yang ni sebelum pagi, rendam dulu. Sorry. Malam tu, tak ada air. Lepas tu masukkan ni dengan garam. Satu tudung ni, satu je. Satu sudu garam, 3 titik. 3 titik minyak ni. So, pagi mandi. Ataupun daripada sebelum subuh, selepas subuh, sebelum asar. Ustaz cakap sebelum asar. Jadi kena mandi. Sikap Mak mandi. Mungkin orang lain dia tak sama macam Kak Remah. Macam Kak Remah, Ustaz, Kak Remah bukan setakat mandi. Bukan buat mandi je. Setak Kak Remah makan ke, minum ke. Memang Kak Remah ni. Ni setiap kali masak, garam ni Kak Remah guna. Ni setiap kali Kak Remah masak nasi. Kak Remah makan titik ni, secubis garam setitik ni. Nak suruh, Umi cakap nak suruh bagi nasi kita lembut. Okay. So, ni madu ni Kak Ma campurkan dengan si tenang. Madu ni dengan si tenang. Anak Kak Ma pun sekarang pun Kak Ma bagi ni je. Sesema ke, demam ke, apa ke, memang Kak Ma bagi ni. Dua ni. Anak Kak Ma yang 9 bulan pun Kak Ma bagi ni. Si tenang dengan madu. Be happy. Okay. Jadi nasihat Kak Remah, kalau yang mana yang makan produk Ustaz ataupun yang mengamalkan produk Ustaz, teruskan buat.
jangan rugikan duit, jangan rugikan diri kita. Kalau kita tengok contoh, ada yang mesej Kak Arma, ada yang cakap Kak Arma, Kak Arma, Kak Arma yakin ke dengan produk ustaz ni? Ada orang tanya macam tu soalan Kak Arma. Ha. Ni Korea datang dah ni. Ha. Ha. Alright. So Kak Ma yakin sebab apa tau? Dia sebenarnya ni atas orang individu tu tau. Makan apa pun, buat apa ke, makan apa ke, minum apa ke. Ya, yeah, betul. Awak nak tahu tak? Semua benda Umi tahu. Gini-gini. Masa Umi dengan ustaz nak balik Kelantan, Kak Ma lah orang pertama yang happy sangat-sangat. Ha, Kak Ma sampai buat kek tau dekat ustaz. Ha, buat dekat ustaz, konon-kononnya nak buat kejutan dekat ustaz dengan Umi dan kawan-kawan nak jumpa dekat Salur Pasir Mas. Kak Ma siap mesej Cik Anwar lagi. Anwar, kita jumpa ni. Tapi Anwar pun tak tahu Kak Ma nak buat kejutan, nak bagi kek dekat ustaz dengan Umi. So, Allah nak uji Kak Arma, Kak Ma cirit-berit hari nak jumpa ustaz dengan Umi. Uji Kak Arma, tapi Allah sayang hambanya, Allah makbul doa hambanya. Umi dengan ustaz datang rumah Kak Arma malam tu, selepas dia orang jumpa kawan-kawan Arma dekat Salur. Ustaz datang masa tu kat rumah Kak Arma. Masa tu mak Kak Arma ada, kakak Kak Arma ada. Umi, kakak Kak Arma yang tu yang nombor dua, Kak Ngah. Okay. So mak ada, mak cakap, "Eh Kak, oh, cirit-cirit berik ni boleh kau nak nguruk?" Ha, dia buat gitu. "Bahaya Kak, nguruk-nguruk tai perut tak apa-apa sedak ni," dia buat. "Tak, dia bagus, mama tak kenal lagi dia. Tak apa ma, nanti mama ke bila mak kenal dia, mama mesti happy, mama mesti suka dengan dia." Bila Umi masuk kat rumah Kak Arma, mak Kak Arma dengan kakak Kak Arma lah orang yang paling suka. Kak Arma baru first time jumpa Umi, mak Kak Arma dengan kakak Kak Arma pun first time jumpa Umi. Masa jumpa tu, dia urut tu, masa urut pelik. Masa Umi urut Kak Arma, tak ceret-beret. Lepas Umi habis mengurut Kak Arma, datang pada ceret-beret. Saya pun first time jumpa. Terus daftar Ali dan beli produk ustaz. Ya betul Zura. Sepatut Zura jumpa dengan Kak Arma juga sebenarnya Zura. Tapi Allah uji Kak Arma, Kak Ma ceret beret hari tu. For information, satu minggu Kak Ma ceret beret. Allah uji Kak Arma. Sebab tu Kak Ma cakap, Kak Ma ni ada nak ciri-ciri mak Kak Arma. Bila kena ceret beret, Kak Ma tak akan hilang dalam masa satu hari, malam hari. Sebab tu Kak Ma reda, Kak Ma kuatkan semangat, Kak Ma ikut je apa ustaz cakap. Kak Ma makan peci tak tak tahun. Makan. Kak Ma makan ni, Kak Ma minum air kelapa muda dengan letak sikit garam. Umi cakap, Kak Ma minum. Apa ustaz cakap, apa Umi cakap, Kak Ma follow je. Okay. Jadi mak Kak Ma, alhamdulillah sampai sekarang. Cuma memang kakak Kak Arma happy sangat sebab anak perempuan dia, Umi tengok tapak tangan anak perempuan dia tau. Sama. Betul Kak Aizah. Memang cantik Umi ni. Ya Allah. Sama cantik kan Umi, kita dua kan Umi. Betul, Kak Ma dah sembuh gastrik. Tapi Allah nak uji Kak Ma, tiba-tiba Kak Ma cerah beret. Tak apa Umi, yang pastinya Kak Ma happy. Umi sanggup datang rumah Kak Ma. Okay. So, Umi tengok tapak tangan anak buah Kak Ma. Dekat sini ni merah sangat dia punya tangan. Umi, betul lah Umi. Anak buah Kak Ma esoknya terus pergi cek darah. Cek ni kolesterol. Memang kolesterol dia tinggi. Kolesterol dia tinggi sangat-sangat. Mak dia terkejut. Mak dia cakap, pergi rumah. Dia orang panggil Kak Arma bonda tau. Pergi rumah bonda, makan macam, makan be happy.
Pergi rumah bonda, pergi ambil mahjong, pergi ambil Be Happy. Makan. And then, kolesterol tanda-tanda awal jantung masa saya check. Ya, betul. Dan mak kat rumah pula ada darah tinggi masa tu. Mak kat rumah ni darah tinggi dah lama tau. Sebelum Kak Rema dapat anak nombor 3. Ha, lama dah tau. 5 tahun, 6 tahun. Rumah Kak Rema jadi farmasi dah. Betul. Rumah Kak Rema jadi farmasi dah, Umi. Semua orang sakit datang rumah Kak Rema. Bukan setakat orang sakit. Kawan Kak Eza yang kembung perut macam 5 bulan pregnant. Terkejut datang tergesa-gesa. Ya Allah, dengan tak prepare apa-apanya. Dengan tak tahu apa-apa. Sebab Umi ajar. Kak Arma, panggilan kecemasan malam tu pergi terus rumah Kak Arma. Apa ni? Kawan Kak Aiza. Okey, kejap. Okey, cerita pasal mak Kak Arma dulu, pandai cerita pasal kawan Kak Aiza sebelum Kak Arma habiskan endkan Kak Arma punya live hari ni. Mak Kak Arma ni kena darah tinggi since anak Kak Arma nombor 2. Anak Kak Arma nombor 2 sekarang 7 tahun tau. So, 7 tahun. Lepas jumpa Umi, Umi cerita kat dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. Cerita kat kakak Kak Arma, Kak Ngah tu kan, macam ni, macam ni. Dia balik terus jadi ikut. 3 hari. 3 hari dia makan majong ni. Sebelum Umi balik tu, dia orang ambil majong ni. Mak ambil majong. Kak Ngah ambil Be Happy. Mak ambil si tenang. Si tenang yang majong. Okay. Mak Kak Arma makan majong ni 3 hari. Masuk hari keempat, dia cakap, Kak, mak nak kena jumpa doktor. Sebab sebulan sekali mak Kak Arma ada appointment dengan doktor tau. Cek tekanan darah tinggi dia tau. Doktor terkejut, dia pun terkejut sampai senyum-senyum-senyumnya. Dia cakap, doktor bagi tahu tekanan darah mak normal. Terus dia call, Kak, Ma happy sangat-sangat. Ma nak bagi tahu. Ma baru je pergi jumpa doktor. Doktor yang selalu yang Ma jumpa tiap-tiap bulan tu. Doktor cakap tekanan darah Ma normal. Kak, jom jumpa. Dia orang sanggup datang ofis Kak Arma. Bukan datang nak belanja Kak Arma. Suruh Kak Ma belanja dia makan. Aduh, nasib baik Mak kan? Okay. Ma happy sangat-sangat. Kak, jomlah Kak keluar makan Kak. Ma happy sangat-sangat, tekanan darah Ma dah jadi normal dah. Kak, jomlah makan, jom makan, jom makan. Nak makan kat mana? Tak kisah makan kat mana pun. Kak Ma pun bawa lah pergi makan. Ma, Ma nak makan apa? Ma makan lah, lepas tu Ma bayar lah deh. Eh, tak, Ma tak ada duit. Kak lah yang bayar. Alamak, sayang betul. Tapi bersyukur sangat-sangat dapat jumpa Umi, dapat jumpa Ustaz malam tu. Alhamdulillah sekarang keluarga Kak Rema dah tak makan ubat. Mak Kak Rema dah tak makan ubat. Mak Kak Rema hanya hamakal Mak Jun dara. Mak Kak Rema cakap lepas ni jadi anak dara lah balik. Tak adalah gurau je. Mak Kak Rema percaya sangat dengan minyak Ustaz Yani. Sebab apa tahu, dia sakit pinggang ke, anak buah sakit perut ke, siapa sakit perut ke kat rumah mak Kak Arma tu, yang mana pergi rumah Kak Arma, kakak Kak Arma pun ambil minyak ni satu. Anak dia sakit perut ke, anak dia muntah ke, dia urut seperti mana Kak Arma ajak. Alhamdulillah. Sekarang dia orang cukup suka dengan minyak ni. Paling dia suka apa tahu, minyak ni tak melekit. Meresap terus, urut je terus meresap masuk dalam kulit. And then tak melekit, tak panas. Jadi semua ahli keluarga, kakak Kak Arma dan mak Kak Arma cukup suka dengan minyak ni. 2 hari lepas telefon, Kak, minyak ustaz tu ada lagi tak? Kenapa? Dah nak habis. Mama risau takut tak ada stok. Sebab sekarang ni kan tak boleh keluar rumah. Sangat mak Kak Arma pun faham tau tak? Kena buat stok minyak ni dekat rumah. Ha, Kak Izzahu, pun muka kusam je. Sekarang muka pinkish, hikmah, gastrik. Ya, betul. Umi, muka Kak Arma macam mana muka Kak Arma? Ya. Alright. Okay. So, ada soalan? Siapa nak bagi soalan? Sis, ada 24 orang, 25 orang ni yang tengok Kak Arma live. Ada soalan tak berkenaan dengan produk Ustaz? Jadi, sebenarnya nasihat Kak Arma tadi comel lotel. Ala pandan. Tak apa. Balik nanti Kelantan Kak Arma belanja Ustaz dengan Umi. Cakap je nak makan apa. Bukan makan dekat luar tau. Makan dekat rumah Kak Arma. Kak Arma masak.
Ustaz nak request makan apa? Umi nak request makan apa? Bagi tahu je Kak Mama masak. Okay, alright. Kak Aiza janganlah cemburu pula, janganlah dengki pula kalau ustaz datang makan kat rumah. Kalau nak datang fly datang Kota Baru ya. Okay, satu lagi lupa Kak Mama nak bagi tahu. Okay, mula-mula Kak Mama bagi tahu. Oh, kambing golek boleh, boleh. Boleh sangat-sangat. Sayang, jatuh. Okay. Satu lagi Kak Mama nak cakap. Kak Mama kan ada cerita mula-mula kan, mak Kak Rema masak sendiri apa semua, tak pernah makan kat luar semua. For your information, rumah Kak Rema tak pernah ada Ajinomoto. Ajinomoto, Ajinomoto tak pernah ada dalam kamus hidup kami. Barang saya dah post kah? Oh, barang awak dah post kah? Barang awak yang mana ni? Barang saya dah post ke? Yang majun tu ke? Majun kuat tu ke? InsyaAllah besok sebab hari ni postman baru hantar tu, baru sampai kat rumah tu. Kejap lagi akak buka, akak akan balut, akak akan post besok. Since postman sepatut hantar semalam tapi tak datang semalam, hari ni baru datang. Okay, so yang mana yang ada beli barang dengan Kak Rema, Kak Rema akan post separuhnya besok, separuh lagi lusa. Sebabnya kita nak makan daging harimau menangis. Boleh Kak Aizah, boleh sangat-sangat. Okay, sudah. Okay, jadi yang mana yang ada beli barang dengan Kak Rema, ada certain barang yang Kak Rema dah beli hari Khamis hari tu dengan staff Umi, Aida. So dah sampai hari ni, sepatut sampai semalam. Tapi postman tak hantar-hantar hari ni. Jadi hantar pun petang, Kak Ma tak sempat nak post balik. Jadi besok pagi Kak Ma post. Yang mana yang barang yang order hari semalam, since Umi baru post hari ni. So mungkin insyaAllah besok baru sampai. Kalau esok sampai pagi, pagilah. Kalau tak sampai pagi, lusa baru Kak Ma post, ya. Yeah? Ambil tak leh tumpang ke makan-makan dengan ambil. Abu Ya boleh, Abu Ya. Tak ada masalah, Abu Ya. Boleh sangat. Salah orang kah? Itulah Kak Rema orang Kelantan, amboi. Amboi, salah orang kah? Itulah Kak Rema lah orang Kelantan. Oh, okay. Alright, okay. So, ada soalan? Siapa ada soalan? Okay. Jadi, keluarga Kak Rema pakai produk Umi. Dia panggil tumbuk angin. Jadi Kak Rema, Kak Rema comel yang nampak sihat cegas, ya Allah, ha, kan? Betul Umi. Semua orang tengok Kak Rema sihat dan cegas. Bila orang tengok depan lagi lah orang tak kata Kak Rema ni anxiety. Allah setiap hari no, bagus buat live setiap hari no. Lah bagi orang lain lah pula Haris, Cik Kak Rema je buat live, suruh Kak Aizah ke, Anwar ke, ramai lagi yang boleh buat live tu. Okay, boring asyik tu COVID je. Tak payah tengok COVID-COVID semua tu. No, 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 no. Okay, you all yang mana yang baru masuk, please tengok live Kak Ma daripada mula. Kak Ma dah share dah 5 benda je yang yang patut you buat. Satu, cari orang yang positif, yang selalu support you. Orang yang dalam group anxiety ni selalu support you. Yang kedua, banyakkan zikir, solat, sunat. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, selalu dalam air solat, air semaya kena selalu ada. Zee buat live pula pula. Tembok angin Kak, saya pun masak letak perasa ni dah. Ya Zura, Zura okey lah. Pernah ada juga rasa pernah letak perencah lain kan masak. Macam Kak Ma tak pernah ada letak apa-apa perencah sebelum ni. Jadi dalam live Kak Ma, dalam hidup Kak Ma, dalam keluarga Kak Ma, pertama kalinya kita orang guna perencah daripada Umi sahaja. Penumbuk angin. Tus, tus, tus. Makan tu meletup hari-hari kentut. Ya sayang. Nah. Jadi penumbuk angin tu, tumbuk angin tu memang boleh membuatkan kita lega. Rawat kita punya usus, kentut kita berderu berderu berderu. Mudanya rupanya Kak Rema, macam lagi muda je dari saya. Eh Linda, tak adalah Linda. Kak Rema dah 36 tahun dah. Tapi kalau jumpa kat depan, dekat luar, orang kata Kak Ma ni baru tingkatan 5. Kalau bawa anak, anak yang nombor 4 tu orang kata baru kahwin je. Anak pertama je. Padahal anak dah 4 dah. Jangan terlalu banyak memuji-memuji ya. Kalau dekat, Kak Ma dah belanja, dah makan. Linda kat mana Linda? Okay, alright. So, last... amalkan produk ustaz.
Amar, kalau buka spek lagi nampak muda macam tak kahwin lagi. Tak boleh Umi. Umi tu sebab datang rumah Kak Arma je. Kalau tak datang rumah Kak Arma, tak ada orang boleh tengok Kak Arma buka cermin mata. Husband Kak Arma dan anak Kak Arma, family Kak Arma je yang boleh tengok Kak Arma buka cermin mata. Kalau kat luar memang Kak Arma buka cermin mata. Semua orang cakap kalau buka je cermin mata, orang kata Kak Arma anak dara. Adik dari saya lagi kena panggil saya Kak lah. Pula, oh ya ke? Okey, 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 okay. Tak apalah, tak kisahlah, janji bahagia. Okey, alright. Kena makan pemakanan ustaz. Yang kedua, kena yakin. Setiap kali kita makan apa-apa produk, kena yakin. Yakin dengan produk yang kita makan. Yakin dengan doa kita. Yakin dengan usaha kita. So, kalau kita setakat makan tapi tak ada niat makan. Lah 30 menang ke? Sama lah. Tapi saya nampak macam dah 50. Tak ada lah Linda. Mana ada. Ngarut Linda ni. Okay. Back to normal balik. Makan apa-apa pun. Contoh makan ubat hospital ke. Makan ubat tempat lain ke. Makanlah apa-apa pun. Bila anxiety ni lagi nampak kusam. Betul. Betul. For your information. Kak Ma ni memang tak ada pakai produk kecantikan apa-apa Jangan kata ada Mary Kay ke, Marakok ke, apa ke. Tak ada. Kalau jangan orang kata, Kak Arma, Kak Ma makan Mary Kay ke? Yes je. Padahal tak apa. Dah cerah kembali ceria. Betul, Umi. Caya sangat-sangat yang tu. Okay. Apa Kak Ma nak nasihatkan ni? Kita makan apa-apa produk. Sebab ada orang mesej kat Kak Arma. Kak Ma tak salahkan dia. Kak Ma tak marah dia pun. Tapi setiap kali orang mesej Kak Arma, Kak Ma akan jadikan benda tu sebagai satu pengajaran untuk Kak Arma. Satu pengalaman ke Kak Arma. Satu keinsafan dekat Kak Arma. Ada orang mesej Kak Arma cakap, akak dah, saya ni dah makan macam-macam produk dah. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Ada seorang ni hantar mesej ke Kak Arma. Ada orang mesej ke Kak Arma. Kak Arma, saya ni dah makan ubat ustaz ni dah lebih daripada Kak Arma dah. Kak Arma baru makan 3. Kak Arma dah nampak sembuh. Saya dah makan 10. Ada tu yang makan 7. Ada tu dah makan 15. Ada tu yang dah makan 6. Ada tu yang macam-macam dia mesej Kak Arma. Nak cakap kat awak. Yang menyembuh ni bukan ubat ni. Ni asbat je. Yang menyembuhnya yang dekat atas tu. Tolonglah percaya dengan ubat ni sebagai asbat. Allah turunkan ubat ni untuk kita. Dan asbat ubat ni lah dengan doa kita. Kita yakin Allah makbulkan doa kita. Kita sihat. Jadi kena yakin dengan ubat. Yakin. Kak Amar dah cakap tadi, usaha, doa. Yakin. Yakin dengan apa yang kita buat. Yakin dengan apa yang kita makan. Yakin dengan apa yang kita usaha. Jadi niat betul-betul. Niatlah kerana Allah Ta'ala. Jadi bila orang tanya, Kak Arma, Kak Arma sembuh sebab Kak Arma makan maju darah ustaz Kak Arma. Kak Arma makan maju, Kak Arma minum, guna minyak gester ustaz Betul, memang sembuh melalui minyak dengan ubat. Tapi sebenarnya dia adalah asbab. Yang menyembuh kita adalah yang ke atas. Jadi selalu doa buka ubat ni. Ni ada orang punya ni tak boleh nak buka Doa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Setiap kali Kak Ma nak makan apa, nak apply apa Kak Ma. Jangan cakap Mary Kay Kak Ma sensitif. Saya dulu beauty ko satu Mary Kay. Sekarang bila anxiety Mary Kay ke mana entah apa ke mana semua ke mana tak ada Mary Kay sekarang main minyak gester je. Akidah kena perbetul. Yes betul. Tu. Kan aku cakap Arab nanti kan, Umi. Yang pahanya ustaz je, Umi. Okay. Mama. Yeah, what do you want? Mama cakap nanti petang Mama mak bilik saya. Ya, yeah, kejap lagi. Okay. Alright. Kakak pergi solat. Pergi mandi. Lepas tu solat. Ya? Yeah? Okay. Jadi, tak kisah berapa banyak. Kak Arma sebenarnya Kak Arma seluk. Kak Ma bangga orang yang makan makjun ni sampai dah 7, 10. Kak Aizah sampai 32 tak silap Kak Arma. Bagus sebenarnya ni.
orang yang banyak mengamalkan produk-produk macam ni, lagilah perut dia selesa, lagilah perut dia cantik, usus dia cantik daripada duk makan ubat hospital yang boleh menyebabkan lagi bermasalah penyakit. Baiklah makan ubat ni yang tak ada bahan-bahan kimia. Okey, jadi Allah dah cakap, kita tak tahu. Mungkin Allah cakap, Abuya, mungkin Abuya kena makan 15 baru sembuh. Mungkin Arma makan 3 dah sembuh. Mungkin Kak Haiza makan 15 ke 20 ke. Mungkin orang lain tak tahu. Kita tak tahu sebab yang ke atas tu yang buat semuanya. Orang kata apa? Kita sebagai hamba dia kena sentiasa berusaha. Kun fayakun. Kalau Allah kata kun fayakun, insya-Allah kita semua sihat. Jadi kena yakin dengan apa yang kita buat, apa yang kita makan, apa yang kita doa. Jadi ambil ubat ni, pakai sudu ni. Kalau tak nak pakai sudu ni, pakailah tangan ke. Tapi janganlah celup dengan tangan lah. Ambil tepi-tepi macam tu je. Okay. So, sebelum makan tu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan asbab ubat makjudara ni, Ya Allah. Sebagai utusan daripada engkau, Ya Allah. Ya Allah, kau sembuhkanlah anxiety aku, Ya Allah. Kau sembuhkanlah gastrik aku, Ya Allah. Kau sembuhkanlah grip aku ni, Ya Allah. Ya Allah, biarlah sembuh ini, Ya Allah. Lebih baik daripada sebelum ni, Ya Allah. Lepas tu doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'ismun syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Baca ayat tu 3 kali, lepas tu telan. Rasa positif dan bersemangat bila tengok Kak Rumah sebab nampak sihat dan cergas sangat. Kena tengok Kak Rumah selalu dan nampaknya baru energi negatif itu tak datang. Boleh Linda. Terima kasih Kak Rumah atas perkongsian dan manfaat. Doakan akak mendapat afiat dan gula sel terapi. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Anda kaya dan berjaya, kita sama-sama doakan. Kita sihat walafiat. Kita sama-sama menolong dan menambah nilai-nilai murni kepada yang lain. Linda, kalau Linda nak tahu kenapa saya ni sentiasa sihat dan cergas. Because saya salah seorang pakai Sabina. Saya kena sentiasa sihat. Saya kena sentiasa cergas. Tak adalah. Kita kena macam tu. Kita kena sihat. Kita kena cergas. Barulah penyakit cepat hilang daripada kita punya badan. Jadi Allah pun tak suka kita merungut. Allah tak suka kita lemah. Allah pun tak suka hamba-Nya yang selalu sedih. Allah suka hamba-Nya yang satu tenang. Allah suka hamba dia yang selalu sabar dalam ujiannya. Allah selalu suka hamba-Nya yang yakin setiap sakitnya pasti ada ganjarannya. Setiap ujiannya pasti ada hikmahnya. Jadi yakin setiap ujiannya ada ganjaran hebat Ya Allah akan bagi dekat anda semua. Okay, so ada soalan sebelum Kak Arma end live ni. Sebab Kak Ma kena end dah live ni. Husband Kak Ma dah tengok-tengok dah. Sis dah dekat nak maghrib ni. Husband Kak Ma dah mandi-mandikan anak Kak Ma. Itu bagusnya. Alhamdulillah kan. Cuti ni. Satu, yang kedua bagusnya husband Kak Arma ni. Aduh, nak puji husband lah pula. Bukan. Bila tak ada bibik, kerjasama pun terasa. Dulu Kak Ma ada bibik. Everything semua bibik yang buat. Kak Ma pergi kerja, balik kerja, rumah dah sihat. Rumah dah cantik, makanan dah terhidang. Sis bibik dah tak ada 2 bulan, everything semua Kak Ma buat sendiri. Anxiety ni boleh sembuh sepenuhnya ke? Boleh sembuh sepenuhnya. Yakin. Yakin dengan ubat kita, yakin dengan orang yang memberi ilmu dekat kita, yakin dengan pemakanan yang kita buat, yakin dengan diri kita. Yakin dengan doa kita dengan Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan sembuh. Cahaya ilahi. Kak Rumah ada satu kawan yang baru Kak Ma kenal. Kawan ni adalah kawan Kak Aiza. Yang ni yang Kak Ma tabik spring. Kak Ma jumpa orang-orang yang luar biasa hebat. Orang tu dah cancer tau. Cancer. Kak Ma ada 2 orang yang Kak Ma jumpa. Cancer. Breast cancer. Dah tahap memang kena potong dah. Tahap memang teruk dah. Ada stage 3. Ada stress 2. Ada yang stress 4. Tapi betapa takjubnya, yakinnya dia dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dia sembuh daripada kanser.
Sembuh daripada kanser. Kalau setakat anxiety je, aduh, tolonglah buka spek kamar saja nak tengok. Tak boleh, Linda. Nak tengok datang rumah. Ya, setiap penyakit ada ubatnya. Yakin cahaya. Yakinlah cahaya ilahi. Yakin dengan doa. Yakin ya sayang. Okay, so yakin setiap penyakit ada ubatnya. Ubatnya yang pertama adalah diri kita kena yakin 100%. What do you want? Kakak? Adik nak ni apa ni? Okay, yakin dengan doa kita, yakin dengan makanan kita, yakin dengan ubat yang kita makan. Nunu papa panggil, mama nak siap. Papa panggil dah, jom. Okay. Tadi baru jumpa glukosa 4 bulan ni. Baru tapi baru jumpa. Okeylah tu. Allah dah makbulkan doa Linda sekarang. Linda dah jumpa tempat yang betul. Okey Linda, Linda, Linda kena bersyukur tau. Linda baru, Linda dah jumpa. Ada orang yang belum jumpa sampai sekarang lagi. Masih sakit. Ada yang hari ni baru add dalam grup. Dah sakit berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah Allah makbulkan doa. Hari ni baru jumpa dalam grup glusa terapi. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Baru 2-3 bulan. Alhamdulillah kena bersyukur sebab dah jumpa. Ada orang lain belum jumpa. Ada soalan? Last soalan? Ada lagi soalan? Kak Ma bagi peluang 3 lagi soalan. Lepas tu Kak Ma end Kak Ma punya session live hari ni. InsyaAllah orang lain pula yang akan live selepas ini. Bukan hari ni lah. Maksudnya next. Kalau permintaan ramai suruh Kak Ma buat live, InsyaAllah Kak Ma akan buat live lagi. Okay, betul Nurul. Yes, yakin. Yelek. Linda, kalau tak ada langsung nanti kan, jadi alpa lah pula. Tak ada terima kasih Kak Arma, tak ada dah terima kasih Kak Arma. Okey, Umi cakap tak ada dah. Okey, ada soalan lain? Umi dah tak ada. Umi, thank you so much. Love you, darling. Okey, kasih like sikit, kasih love sebelum Kak Arma live. Kak Arma punya live hari ini. So, give lah sayang-sayang sikit, love sikit, like sikit dekat Kak Arma. Saya dah amal produk ustaz dah 8 bulan tapi masih ada anxiety. Kalau risau terlampau dan stres, jiwa tak tenang, perut masih tak okey. Salah makan, berdah makan ke, cuba nak makan pedas ke, dah rasa meroyan. Alhamdulillah jumpa, keluasa jumpa, Umi jumpa Kak Arma. Okey, cahaya ilahi. Saya rasa awak baru masuk live saya. Saya harap awak ikut apa yang ustaz ajar, ikut apa Umi ajar. Sebenarnya kalau nak sembuh, jangan ikut nafsu. Jangan ikut hati kita. Jangan ikut apa yang kita nak. Pantang tu kena berpantang sangat-sangat. Kak Ma pantang tau makan. Kak Ma pantang setahun sebelum Kak Ma jumpa Umi. Dengan ustaz tu pun Kak Ma dah memang makan berpantang. Cuma tak amat apa-apa produk daripada Umi je. Sebab masa tu Allah tak mabukkan doa Kak Ma untuk jumpa lagi dengan Umi. Dengan ustaz. Jadi jangan makan pedas. Jangan makan benda bersejuk. Tolong. Tengok live ni daripada mula-mula Kak Ma dah ajar cara pemakanan Kak Ma. Macam mana Kak Ma sembuh dengan cepat. Thank you love. Thank you Linda. Love you so much. Moga perhubungan kita ini diberkati. Bukan saja di dunia. Tapi juga di akhirat. Kak Arma doakan Linda sembuh. Sembuh 100% daripada grief. Kalau ada grief daripada anxiety. Sebelum anda sayang orang lain, sayanglah diri sendiri. I love you so much Linda. Mwah. Okay. So cahaya ilahi. Kak Arma kena end dah. Apa yang Kak Arma boleh cakap kat sini. Follow. Step by step apa yang Umi ustaz dah ajar. Makan ikut jadual. Makan benda yang apa Umi suruh makan. Yang paling penting nasihat Kak Arma. Kalau tak tahu nak makan apa, mesej je dia, WhatsApp dia. Kalau tak tahu juga nak makan apa, tolong beli e-book. Ada 60 resepi makanan yang Umi dah buat khas untuk kita yang ada gastrik, ada grip, ada anxiety. For your information, tak jarang kita jumpa. Bukan jarang kita jumpa, memang tak ada pun kita jumpa orang yang sanggup perah minda, perah bahu, perah tenaga
untuk siapkan ibu resepi khas untuk kita semua. Ingat senang ke pengorbanan Umi ni, hanya Allah yang dapat balas jasanya. Ganjaran hebat Kak Ma doakan Umi Ustaz diberi balas sayang sehebatnya daripada Allah Ta'ala. Dan moga asbab kita semua sembuh, Umi dan Ustaz dapat ganjaran akhirat iaitu jannah. Amin rabbal alamin. Jadi nasihat Kak Ma, follow apa yang Umi dan Ustaz suruh buat. Tak tahu nak buat, tak reti nak buat, tak tahu makanan apa yang boleh makan, senang je. Jangan sayangkan duit, jangan berkira dengan duit. Kalau kita sayang tubuh badan kita, belilah ibu resepi khas untuk orang yang gastrik, grip dan anxiety. So, kita semua nak sihat, follow apa yang Kak Ma ajar. Jadi, last kali Kak Ma nak minta maaf banyak-banyak kalau Kak Ma ada tersilap kata, tersasur bahasa, ada buat yang terasa, ada buat yang terguris. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada soalan yang Kak Ma tak sempat nak jawab, Kak Ma minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah, kalau ada rezeki lagi, ada masa lagi, Kak Ma live lagi. Kak Ma sudahi Kak Ma punya live hari ni. Kak Ma doakan semua kawan-kawan Kak Ma dalam group anxiety sihat walafiat, lebih baik, lebih bagus daripada sebelum ini. Dan bila kita sihat, jom sama-sama kita bantu orang lain. Kita menambah nilai-nilai murni. Kita bagi dia orang support, ilmu, pengalaman. Moga-moga kita dan dia, orang lain, kawan, sahabat lain, sihat sama-sama kita. So, Kak Ma sayang anda semua, dunia dan akhirat. Kak Ma doakan anda sihat walafiat. Kita sama-sama doakan kita sihat daripada anxiety, daripada grip, daripada gastrik dan juga virus COVID hilang, supaya lepas ni kita boleh jumpa Umi dan Ustaz lagi. So, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sayang daripada Kak Ma. Bye.